Ye, terima kasih. Kita mulai ye, ibu-ibu dan mbak-mbak. Jih, Prof. Ya, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jih, atas kehadiran teman-teman. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di mata kuliah kita. Ini pertemuan kita yang keempat, pekan depan pertemuan yang kelima, dan itu adalah pertemuan terakhir di mata kuliah Beethoven dengan saya. Selanjutnya nanti akan diampu oleh Burno untuk metodologi penelitian yang kualitatif. Nah, berikutnya nanti setelah itu ada pertemuan dengan Bu Murni, tetapi nanti di antara pertemuan-pertemuan yang selama ini sudah kita jadwalkan, nanti kita kedatangan kuliah tamu dari Taiwan. Nanti mohon bersiap-siap teman-teman, ada dua kali pertemuan dengan dosen dengan Taiwan, gitu ya. Nah, hari ini sebagaimana yang sudah direncanakan oleh kelompok Mbak Lintang ya, kalau tidak salah ya, penelitian ex post facto, penelitian korelasional, dan seterusnya. Silakan, supaya tidak berpanjang lebar untuk pembukaan, kita berikan kesempatan untuk kelompok tiga. Siapa ini yang mau mempresentasikan? Mbak Lintang atau siapa? Semua nanti, Pak. Oke. Siapa dulu yang pertama saya jadikan co-host? Mbak Lintang, di-share dulu, nggih. Ikuti dulu, Pak. Oh, nggih. Siap. Bu Istuti, Mbak Istuti. Kok belum ada ya? Mbak Istuti belum ada nggih sepertinya. Dereng kata sih. Ini Mbak Lintang sudah saya jadikan co-host. Kemudian Mbak Istuti belum ada. Kemudian Bu Tria dan Vindita ya. Kemudian Mbak Putria. Ya, sambil menanti, mungkin bisa dimulai dulu dari salah satu, tidak harus dari awal, karena itu kan topiknya berbeda ya. Sedikit berbeda. Silakan. Mbak Vindita, Mbak Lintang, Putria sudah bisa share screen. Siapa dulu yang mau memulai? Silahkan. Bentar, Pak, baru dicoba. Dusi, ya Allah. Saya nyoba share screen belum bisa, Pak, ini. Sudah jadi co-host itu harusnya sudah bisa. Oh, Vindita ada dua ya? Iya, Pak. Ini masih nyoba login pakai laptop. Oke, dua-duanya sudah saya jadikan co-host.
Mau mulai yang mana dulu? Ekspos fakto, korelasional, atau survei? Sebenarnya kan urutannya dari ekspos fakto, tapi karena kayaknya Bu Istuti belum gabung, mungkin berikutnya untuk yang korelasional dulu, gimana Mbak Lintang? Ya, tidak harus dari depan. Nggih. Atau mungkin dari saya juga nggak apa-apa, Pak, yang dari survei. Saya sudah masuk. Oh ya, nggih. Monggo Bu Is. Mohon maaf dari tadi ini apa? Belum bisa masuk. Mau share sendiri atau dari sini? Saya stop share dulu kalau begitu. Oke, saya bisa, Pak. Sebentar, saya belum menyiapkan yang. Ya, silakan. Saya belum bisa share screen, sebentar. Share screen itu tidak bisa ngambil dari komputer ya, Pak? Pak, ini adanya cuma Google Drive sama Microsoft OneDrive. Harus dimulai dulu ya, Mbak. Pakai punya Mbak Nindita aja, Vindita aja, Bu Is. Iya, Bu. Oh, boleh Mbak Vindita bisa share screen? Ini udah masuk Bu, punyanya Mbak. Nggih, Bu, ini masih proses tapi. Semoga ini bisa cepat. Ini sudah terlihat kok di tempat saya. Bu Istuti sudah bisa, Bu. Sudah bisa? Oke. Okay. Yeah. Bisa dimulai ya, Mbak Vindita ya? Oke, okay, Bu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang disampaikan, diberikan kepada kelompok 4. Hari ini ada Mbak Vindita Novia Ferosa dan saya Istuti, ada Monica Lintang dan Trianingsih. Untuk sesi pertama, kita akan bahas mengenai penelitian ex post facto. Silakan Mbak Vindita. Lanjut. Ya, menurut buku Donald Ari yang kita gunakan sebagai rujukan pembahasan kita pada siang hari ini, istilah ex post facto menunjukkan bahwa perubahan variabel bebas itu telah terjadi, telah berlangsung. Peneliti dihadapkan kepada masalah bagaimana menetapkan sebab dari akibat yang sedang diamati. Karena tidak adanya pengendalian, maka dalam penelitian ex post facto lebih sulit bagi kita untuk menyimpulkan
apakah variabel bebas X itu benar-benar ada hubungannya dengan variabel terikat? Apakah ada sebab dan akibat antara variabel bebas dan variabel terikat? Penelitian ex post facto meneliti hubungan sebab akibat yang tidak dimanipulasi atau tidak diberi perlakuan oleh peneliti karena yang diteliti adalah yang telah terjadi. Perbedaan antara ex post facto dan pendekatan eksperimental, contohnya adalah pada pengaruh kecemasan siswa dalam situasi ujian. Jika di pendekatan eksperimental, maka akan ada suatu kelompok itu nanti dibandingkan, gitu ya, diberi apa namanya, ada satu kelompok itu nanti yang menimbulkan kecemasan dan yang lainnya itu dibuat netral. Jadi kalau di pendekatan eksperimental, satu kelompok nanti akan ditimbulkan kecemasan. Bagaimana di dalam kelompok itu diberikan satu kecemasan-kecemasan gitu. Kalau tidak lulus, kalau nilainya tidak bagus, tidak lulus, kalau seperti ini, nah itu diberikan kecemasan, sedangkan yang lainnya tidak. Nah, kalau di pendekatan eksperimental akan seperti itu. Sedangkan kalau di ex post facto, melibatkan pengukuran tingkat kecemasannya. Jadi tingkat kecemasan yang sudah ada, memang anak-anak saat akan ujian pasti cemas. Nah, yang di ex post facto lakukan adalah pengukuran tingkat kecemasan itu nanti akan dibandingkan antara siswa yang cemasnya tinggi atau cemasnya rendah atau sedang dan sebagainya. Jadi perbedaan ex post facto dan pendekatan eksperimental seperti itu. Jika contohnya lagi, jika Anda ingin menyimpulkan bahwa satu variabel X adalah penyebab variabel lain Y, paling tidak diperlukan tiga jenis bukti. Bukti yang pertama adalah hubungan statistik antara X dan Y itu telah dibentuk. Kemudian bukti yang kedua, X akan mendahului Y dalam waktu ya, dalam proses terjadinya. Sedangkan yang ketiga, bukti yang ketiga adalah faktor lain yang tidak menentukan Y. Kita akan lihat satu persatu, Mbak Indita. Hubungan statistik, yang tadi ada tiga bukti, hubungan statistik adalah hubungan di mana perubahan dalam satu variabel dapat diprediksi dari perubahan variabel lain. Namun, kita nanti harus mencatat bahwa hubungan antara dua variabel itu dengan sendirinya bukanlah bukti sebab dan akibat yang cukup. Kita harus melanjutkan untuk mencari bukti tentang dua kriteria yang lain. Sedangkan yang menetapkan urutan waktu, bukti yang kedua, artinya harus dipertimbangkan juga apakah Y mungkin terjadi sebelum X. Dan karenanya tidak bisa menjadi pengaruh X karena Y terjadi sebelum X. Sedangkan jika X adalah penyebab Y, maka perubahan X harus mendahului. X harus terjadi mendahului perubahan Y. Keputusan tentang hubungan waktu antara X dan Y dapat dibuat secara logis atau sebagai hasil pengukuran yang menunjukkan bahwa kelompok tidak berbeda pada Y sebelum adanya paparan X. Dan bukti yang ketiga, menunjukkan bahwa tidak ada penjelasan masuk akal lain yang dapat menjelaskan efek yang diamati. Jadi nanti sangat penting bagi peneliti untuk mempertimbangkan apakah faktor selain X itu akan menentukan Y juga. Nah, itu bukti yang paling sulit diperoleh. Apakah nanti faktor-faktor selain X itu akan mungkin juga menentukan Y. Sebagai contoh, hubungan positif antara jumlah gereja dan jumlah, ini di buku Donald Ari ya. Sebagai contoh, hubungan positif antara jumlah gereja dan jumlah perampokan bersenjata di kota-kota dalam suatu negara tidak berarti bahwa membangun lebih banyak gereja akan meningkatkan perampokan bersenjata atau meningkatnya perampokan akan menyebabkan lebih banyak gereja. Nah, ini kan X dan Y secara waktu duluan yang mana ini gitu ya. Jumlah gerejanya bertambah menjadi tambah perampokannya seperti itu ya. Atau meningkatnya perampokan akan menyebabkan meningkatnya gereja yang dibangun. Nah, di sini variabel asingnya adalah ukuran kota. Kalau tadi ada X dan Y, kita mencari bukti ketiga itu ada apa namanya? Efek apa namanya? Ada pertimbangan faktor lain, kita akan lihat ada variabel asingnya adalah ukuran kota. Apakah kota-kota besar memiliki lebih banyak gereja
dan akan lebih banyak perampokan bersenjata dibandingkan kota-kota kecil memiliki sedikit perampokan dan sedikit gereja. Nah, ini contoh yang memang apakah ada faktor selain X yang memungkinkan terjadinya Y, dan ini adalah bukti yang paling sulit diperoleh gitu, karena memang faktor X dan Y-nya itu butuh variabel asing, tetapi ya itu tadi kalau menurut Donor Ari seperti itu. Mudah-mudahan nanti ada penjelasan lebih clear dari Pak Bowo untuk membantu menjelaskan tentang ekspos waktu. Kita lanjut, Mbak. Lanjutkan. Kita merencanakan penelitian ekspos waktu. Yang pertama, kita mengungkapkan masalah penelitian. Biasanya dalam bentuk pertanyaan, kita sudah sama-sama mengetahuinya. Apa hubungan antara variabel A dan variabel B? Atau apakah pengaruh variabel A terhadap variabel B? Seperti itu. Peneliti kemudian menyatakan hipotesis. Setelah masalah penelitian ada, kemudian menyatakan hipotesis tentang hubungan yang diharapkan dan mendefinisikan variabel dalam istilah operasional, variabel bebas dan terikatnya. Kemudian yang kedua, memilih dua atau lebih kelompok untuk dibandingkan. Dan kedua kelompok ini harus berbeda pada variabel yang diminati, di mana satu kelompok memiliki karakteristik dan kelompok lain tidak boleh memiliki karakteristik yang dimiliki oleh kelompok satu. Tetapi mereka harus serupa pada variabel asing yang relevan. Sedangkan yang ketiga, perencanaan ketiga, selanjutnya adalah menentukan apakah pertanyaannya memerlukan desain proaktif atau retroaktif. Kita lihat desain proaktif dan retroaktif itu seperti apa. Proaktif ex post facto dimulai dengan subjek yang dikelompokkan berdasarkan variabel bebas, misalnya ayahnya hadir atau ayahnya tidak hadir. Kemudian peneliti membandingkan kelompok yang sudah ada sebelumnya pada pengukur variabel terikat seperti kepercayaan diri, kesehatan mental, dan kinerja akademik. Nah, itu variabel terikat yang akan diukur. Kemudian yang penelitian ex post facto retroaktif itu mencari kemungkinan penyebab variabel bebasnya untuk variabel terikat yang sudah ada sebelumnya. Apakah siswa lulus dari sekolah menengah atau putus sekolah adalah variabel yang tidak dapat dimanipulasi. Putus sekolah dan sudah lulus, sudah putus sekolah, itu variabel yang tidak bisa dimanipulasi. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan penelitian ex post facto retroaktif untuk menyelidiki hipotesis tentang kemungkinan penyebab seperti membolos, sikap sekolah, ambisi, atau bahkan penelitian pendidikan orang tua. Nah, ini yang proaktif, desain proaktif dan retroaktif tadi seperti itu. Di variabel independen, variabel bebas dan variabel terikatnya. Lanjut. Alternatif dalam penelitian ex post facto. Ketika peneliti dapat mengontrol perlakuan X dan kemudian mengamati variabel Y terikat, ya, seperti dalam penelitian eksperimental, mereka memiliki bukti yang masuk akal bahwa X mempengaruhi Y. Sebaliknya, pada penelitian ex post facto tidak memiliki kontrol terhadap variabel bebas dan dengan demikian memiliki validitas internal yang lebih rendah. Jika peneliti tidak dapat mengontrol X, mereka mungkin mengarah pada kesimpulan yang tidak tepat. Saat menafsirkan penelitian ex post facto, kita harus mempertimbangkan penjelasan alternatifnya seperti penyebab umum, kausalitas terbalik, dan adanya variabel bebas lainnya. Contoh, apakah ada hubungan antara memiliki mobil dan prestasi akademik di antara siswa sekolah menengah? Seorang kepala sekolah menengah mengamati bahwa IPK pemilik mobil jauh lebih rendah daripada IPK siswa lain yang mestinya tidak memiliki mobil. Nah, dia mengusulkan penempatan pembatasan penggunaan mobil siswa di sekolah. Pak kepala sekolah mengusulkan ada pembatasan penggunaan mobil siswa di sekolah. Apakah kesimpulan seperti itu dibenarkan? Lanjut.
Mari kita pertimbangkan hipotesis alternatif yang mungkin. Penyebab umum. Apakah ada variabel yang dapat mempengaruhi penggunaan mobil dan beasiswa misalnya? Ya. Penyebab umum yang mungkin adalah pekerjaan siswa. Memiliki mobil mungkin mengharuskan siswa untuk bekerja agar dapat membeli mobil. Bekerja akan menghasilkan lebih sedikit waktu yang dipakai untuk belajar, sehingga nilainya rendah karena dia harus bekerja untuk membeli mobil. Perbedaan gaya hidup atau nilai siswa. Perbedaan gaya hidup atau nilai siswa juga dapat menjelaskan hubungan yang terlihat. Jika beberapa siswa sangat menghargai mengemudi dan memiliki sedikit minat pada beasiswa, menolak akses mobil ke sekolah tidak akan meningkatkan beasiswa mereka. Anda dapat mengajukan sejumlah hipotesis penyebab umum yang kredibel. Kemudian, pertimbangan kedua, membalik kausalitas. Apakah mungkin nilai yang buruk menjadi penyebab penggunaan mobil? Apa mungkin? Karena kalau di eksos 1 kan memang sebab akibat ya. Apakah mungkin nilai yang buruk itu menjadi penyebab penggunaan mobil? Anda dapat membuat hipotesis, kita dapat membuat hipotesis yang masuk akal. Bahwa siswa yang berprestasi buruk di sekolah mencari jalan lain menuju penerimaan sosial, dan bahwa penggunaan mobil adalah salah satu jalan yang mungkin. Ini hasil dari transliterasi Donald Ari ya, kok kayaknya agak-agak kacau kalimatnya. Kita dapat membuat hipotesis yang masuk akal bahwa siswa yang berprestasi buruk itu salah satu caranya dengan dia menggunakan mobil untuk meningkatkan status sosial. Kemungkinan seperti itu. Kita nanti akan minta saran Pak Bowo. Yang ketiga, variabel bebas lain yang mungkin. Kita mempertimbangkan juga untuk variabel bebas lain yang mungkin. Apakah beberapa guru berasumsi bahwa pemilik mobil tidak tertarik dengan pelajaran, sehingga mereka membeli nilai yang lebih rendah dari seharusnya. Bagaimana pertanyaan ini bisa diselidiki? Kita bisa mempertimbangkan nilai dan seorang dapat mencatat nilai mahasiswa baru dan nilai mata pelajaran yang sama di akhir semester pertama nilai mahasiswa baru dan nilai mata pelajaran yang sama di akhir semester pertama. Ya. Jika penggunaan otomatis mempengaruhi beasiswa, maka nilai pengemudi diharapkan turun antara saat mereka menjadi mahasiswa baru dan saat mereka menjadi mahasiswa lama. Dengan demikian, variabel terikat adalah perbedaan antara IPK mahasiswa baru dan IPK senior atau IPK mahasiswa lama. Jika variabel terikatnya itu adalah perbedaan antara IPK mahasiswa baru dan IPK mahasiswa lama, nanti mengakibatkan variabel-variabel bebas yang lain bisa di mungkin enggak gitu, variabel bebas lain yang mungkin kira-kira apa. Lanjut. Untuk pengendalian parsial di penelitian ekspos facto, ada strategi untuk meningkatkan kredibilitas penelitian ekspos facto. Meskipun tidak ada yang dapat mengkompensasi ya kelemahan dari ekspos facto. Kelemahan ekspos facto itu salah satunya adalah kurang kontrol atas variabel bebas. Nah, salah limanya strategi untuk meningkatkan kredibilitas ekspos facto adalah pencocokan atau matching, kemudian kelompok homogen, membangun variabel asing atau mencari variabel asing, analisis kovarian dan korelasi parsial. Yang pertama tentang strategi matching. Mencocokkan subjek dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada sebanyak mungkin variabel asing. Pencocokan ini biasanya dilakukan berdasarkan subjek ke subjek untuk membentuk pasangan yang cocok. Contohnya hubungan antara
pengalaman pramuka dan kenakalan siswa. Akan ada dua kelompok anak laki-laki yang diklasifikasikan sebagai anak nakal dan anak tidak nakal. Kemudian memilih pasangan dari kelompok ini yang cocok berdasarkan status sosial, ekonomi, struktur keluarga, dan variabel lain yang diketahui terkait dengan pemilihan pengalaman pramuka dan kenakalan siswa. Matching ya, dicocokkan. Lanjut. Sedangkan kelompok homogen, menggunakan kelompok homogen untuk membatasi generalisasi temuan untuk homogen, kelompok tertentu sehingga mengurangi validitas eksternal penelitian. Lee dan Loeb menggunakan kelompok homogen untuk mempelajari pengaruh ukuran sekolah pada sikap guru dan prestasi siswa. Mereka menghindari pengaruh dimensi pedesaan, pinggiran kota, dan perkotaan terhadap variabel terikat dengan hanya mempelajari sekolah di kota besar Chicago. Ya. Mereka menemukan bahwa di sekolah kecil, yaitu yang memiliki kurang dari 400 siswa, guru memiliki sikap yang lebih positif tentang tanggung jawab mereka terhadap pembelajaran siswa, dan siswa belajar lebih banyak daripada di sekolah menengah atau yang sekolah di kota besar. Untuk membangun variabel asing, untuk membangun variabel bebas asing yang relevan ke dalam desain expose facto dan menyelidiki pengaruhnya melalui penggunaan analisis varian dua arah atau lebih. Membangun variabel lain menjadi desain expose facto adalah solusi parsial, sebagian, tetapi tidak akan pernah bisa dipastikan bahwa peneliti memiliki semua variabel yang seharusnya dipertimbangkan. Dan yang keempat ya, analisis kovariansi. Analisis kovarians atau ANCOVA kadang-kadang digunakan untuk menyesuaikan sebagian perbedaan yang sudah ada sebelumnya antara kelompok dalam desain expose facto. Secara khusus, menyesuaikan skor pada variabel terikat untuk setiap perbedaan awal pada variabel asing. Namun karena penyesuaiannya hanya parsial, ANCOVA tidak menyelesaikan masalah perbedaan awal antar kelompok, tetapi hanya mengurangi masalah saja. Nah, bagian terakhir dari penelitian expose facto adalah peran penelitian expose facto. Penelitian expose facto ya, yang berbeda dengan eksperimental di depan, dalam pendidikan telah memungkinkan penelitian pengaruh variabel seperti latar belakang rumah, ketidakhadiran ayah, pengalaman awal, kecacatan, kompetensi guru, dan sebagainya. Itu yang berada di luar kendali pendidik atau berada di luar kendali peneliti gitu ya. Karena latar belakang yang telah ada itu semuanya tidak bisa dimanipulasi. Itu sudah terjadi duluan. Dalam beberapa kasus penelitian expose facto telah menemukan hubungan atau mengajukan pertanyaan yang nantinya dapat diselidiki secara lebih sistematis dalam studi eksperimental yang terkontrol dengan baik. Dan penelitian expose facto ini digunakan dengan tepat dan ditafsirkan dengan hati-hati. Maka penelitian expose facto akan terus memberikan metodologi yang berharga untuk memperoleh pengetahuan. Kemudian penelitian expose facto akan dilanjutkan ke penelitian korelasional. Ya, mungkin di kita buka tanya jawab dulu ya supaya nanti lebih clear gitu. Silakan bagi teman-teman yang mau menanyakan untuk kelompok 3, silakan. Oke. Ini karena paparan saya. Oke, monggo. Saya Pak. Oke. Ya, silakan Mbak. Begini Bu, saya mau gimana ya? Saya kan tadi kan mau nyatet masih bingung gitu ya. Saya mau tanya, ini kan penelitian expose facto. Nah, tadi ada beberapa perkataan itu variabel bebasnya nanti diubah, begitu kan? Nah, saya mau tanya, misalnya di penelitian biasa udah dengan variabel bebas, terus variabel terikat, terus hipotesis. Nah, kalau di penelitian expose facto ini nanti, apakah hipotesisnya itu juga bisa berubah seiring berjalannya variabel bebas yang tidak terkontrol tadi, begitu Pak?
Paham enggak, Bu? Nggih. Pertanyaannya paham. Nggih. Oh iya, alhamdulillah. Nggih gitu, Bu, gitu dulu. Ya, silakan mungkin ada pertanyaan lain untuk kelompok 3 tentang penelitian ekspos waktu. Kalau belum ada, mungkin bisa dijawab dulu. Kelompok 3, silakan. Mungkin Mbak Estuti dan teman-teman. Silakan dijawab dulu. Oke. Tadi saya lupa menyampaikan ya. Di kelompok kami, terutama saya yang kebagian ekspos waktu, memang jujur, ini nanti masih akan sangat banyak meminta apa namanya penegasan dari Pak Bowo karena kurangnya literatur dari saya terutama belum begitu menguasai tentang penelitian ekspos waktu. Ada beberapa hal yang coba saya jawab tadi, variabel bebas jika diubah apakah hipotesisnya juga diubah gitu ya. Kalau sepemahaman saya, penelitian ekspos faktor itu kan memang dari ekspos faktor sendiri kan menunjukkan bahwa perubahan variabel bebas itu bisa terjadi gitu ya. Artinya peneliti itu memang diharapkan bisa mencari variabel asing lain gitu ya, yang memang karena di penelitian ekspos faktor itu untuk menyimpulkan bahwa variabel bebas X itu benar-benar ada hubungannya dengan variabel terikat Y itu memang tidak simpel gitu ya, tidak sederhana dan terkadang memang butuh variabel bebas yang lain gitu. Kalau menurut saya kalau variabel bebas diubah itu pasti hipotesisnya kan juga akan berubah mestinya harusnya gitu ya. Mudah-mudahan saya salah dan nanti dikoreksi gitu ya. Menurut pemahaman saya seperti itu. Jadi kalau apa? Tadi variabel bebas diubah sepenangkapan saya karena memang untuk benar-benar untuk menyimpulkan bahwa variabel bebas X itu ada hubungan sebab akibat atau menimbulkan variabel terikat Y itu memang salah satunya adalah itu tadi mencari variabel bebas asing lain seperti itu. Bagaimana Pak Bowo? Mudah-mudahan salah dan diluruskan. Oke, mungkin ada tambahan penjelasan dari anggota kelompok 3, silakan. Penjelasan dari Mbak Estuti tadi mau dilengkapi. Atau ada pertanyaan yang lain dulu? Silakan. Pertanyaan untuk kelompok 3. Saya menyambung lagi ya, Pak. Oke, silakan. Begini, Pak. Saya sebenarnya bingungnya gini. Penelitian ekspos faktu itu, maksudnya ujuk-ujuk bisa diberikan. Biasanya kalau kita kan menggunakan juga penelitian apa eksperimental biasa, begitu ya, ada variabel bebas, lalu muncul variabel terikat, terus ada hipotesis, lalu diuji, nanti hasilnya hipotesis ditolak apa diterima, kayak gitu kan, Pak. Nah, penelitian ekspos faktor ini dipilih, gitu ya, itu ada acuannya atau dasarnya, misal ada faktor lain buat memilih, misal saya mau melakukan penelitian, nah, saya itu bisa langsung ujuk-ujuk milih penelitian ekspos faktu atau emang penelitian ekspos faktu ini dipilih karena ada suatu hal, begitu loh, Pak. Ya, saya paham pertanyaannya. Mungkin ada penjelasan dari kelompok 3, silakan. Monggo, tidak harus Mbak Istuti, barangkali yang lainnya juga mau menambahkan, boleh. Ya, sebelumnya mohon maaf Pak, Pak Bu. Iya, monggo. Ini kebetulan kan kelompok kami itu memang materinya kita bagi, gih. Jadi
dari masing-masing memahami bagian-bagian itu. Jadi kita kadang untuk memahami untuk bagian yang lain itu juga ada gimana nggih, masih ada kesulitan, belum bisa menguasai yang lainnya gitu Pak. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan di bagiannya Bu Is, saya sendiri juga masih menebak-nebak ini jawabnya, saya takutnya malah salah gitu. Ya, baik. Kalau begitu gini saja ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi yang namanya penelitian ex post facto itu sebetulnya penelitian yang kita masukkan untuk mengungkap kejadian yang sudah terjadi. Jadi kejadiannya itu sudah berlangsung. Dan peneliti itu tidak punya kemampuan atau memang tidak ada kesempatan untuk melakukan manipulasi terhadap variabel bebas yang sudah terjadi itu. Ya. Jadi contoh misalnya, kita meneliti tentang contoh yang lain ya. Kalau yang tadi dicontohkan di kelompok ini kan tentang kecemasan. Kalau misalnya kita ingin mengungkap apakah ada hubungan antara, ini sering saya pakai contohnya, apakah ada hubungan antara tingkat kecantikan dengan IPK mahasiswa? Nah, pertanyaannya menarik ya. Apakah ada hubungan antara tingkat kecantikan dengan IPK mahasiswa? Kira-kira jawabannya apa itu? Ada hubungannya enggak kira-kira? Enggak ada. Mungkin ada, Pak. Bisa ada, bisa enggak ya. Nah, sekarang kalau misalnya ada, kira-kira korelasinya positif atau negatif? Korelasinya positif. Karena mungkin meningkatkan mahasiswanya positif. Cantik. Percaya diri, dosennya ya. Senang gitu ya. Gitu ya. Bisa positif, bisa negatif. Nah, ini coba dibuka di slide sebelumnya tadi. Terus sebelumnya lagi. Nah, ini setelahnya. Nah, jadi begini. Dalam penelitian ex post facto itu kejadian itu sudah berlangsung ya. Jadi apakah ada hubungan antara tingkat kecantikan dengan IPK mahasiswa? Itu jawabannya bisa ada, bisa tidak. Jadi maka di situ kita mencoba mencari kausalitasnya ada di mana. Ya, ada di mana. Nah, kemudian bisa ada hubungan, bisa tidak. Tergantung nanti bagaimana kita mendapatkan referensi yang berkaitan dengan itu. Nah, sekarang kalau ada hubungannya apakah positif ataukah negatif? Nah, tergantung. Bisa positif, bisa negatif. Maka di situ kita bisa membalik kausalitas atau bisa juga menggunakan variabel bebas lain yang mungkin. Contohnya begini. Bagi yang beranggapan bahwa ada hubungan antara tingkat kecantikan dengan IPK mahasiswa atau dalam hal ini mahasiswi lah ya gitu. Antara tingkat kecantikan dengan mahasiswi dengan IPK mahasiswi. Nah, yang mengatakan hubungan positif mungkin seperti yang disampaikan Bu Puji tadi, karena dia cantik maka dosennya senang, percaya diri gitu ya, sehingga belajar lebih mudah, nilai juga lebih mudah diperoleh. Bisa jadi. Tapi ada juga yang berpandangan bahwa tingkat kecantikan itu berkorelasi negatif dengan IPK. Kenapa? Karena ini tadi kita melihat ada variabel lain yang mungkin, variabel bebas lain yang mungkin. Jadi setelah seorang mahasiswi itu cantik, maka dia banyak yang apel. Pada saatnya dia harus mengerjakan tugas, misalnya ternyata ada yang apeli. Ya. Kemudian bisa jadi dia hidupnya lebih boros. Jadi untuk mempertahankan kecantikan, maka duit yang mestinya dipakai untuk fotokopi, untuk keperluan kuliah, dipakai untuk kepentingan kosmetik misalnya. Bisa jadi waktunya jadi lebih banyak. Dia mandinya lebih lama, dandan ke kampus sebelum berangkat itu juga lebih lama, sehingga waktunya habis. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, inilah penelitian ex post facto. Jadi kita berusaha untuk mengungkap apa yang sebetulnya terjadi, tetapi dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang sebetulnya tidak pasti. Ya, kita bisa mendapati hubungannya atau korelasinya positif. Kita bisa mendapati korelasinya negatif. Nah, yang digunakan sebagai penjelas itulah yang akan kita
ungkapkan gitu ya. Maka kita mencoba-coba mencari penyebab apa yang sebetulnya terjadi terhadap IPK. Apakah itu disebabkan oleh faktor-faktor lain ataukah karena tingkat kecantikan tadi. Maka intinya adalah pada penelitian ex post facto itu adalah kemampuan peneliti di dalam mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel terikat. Mohon izin share, ini di stop share dulu. Ya, terima kasih. Ini sebagai salah satu contoh ya. Nah, ini contoh. Teman-teman bisa menebak apa yang dimaksud di gambar ini. Jadi kalau kita sekedar mengatakan ada korelasi, korelasi mungkin terjadi, tetapi itu bukan penyebab. Jadi hubungannya bukan kausalitas. Apa yang dilakukan oleh orang yang di atas mobil ini yang pakai kaos merah, ya, kemudian apa yang terjadi dengan mobil ini mungkin ada hubungannya. Artinya tenaga besar yang dikeluarkan oleh si kaos merah itu berkorelasi dengan kecepatan mobil yang didorong oleh sebetulnya oleh dua orang lain yang ada di bawah. Tapi ini bukan penyebab. Ada gambaran ya teman-teman. Jadi ini bukan penyebab. Tetapi kalau dicari hubungannya, ada korelasinya. Ada korelasinya. Ada hubungannya. Ya, tetapi ini bukan penyebab. Karena penyebabnya ada di sini. Yang menyebabkan mobil berjalan, mobil bergerak, itu adalah orang lain yang ada di bawah ini. Nah itulah gambarannya, kita perlu hati-hati di dalam melakukan penelitian ex post facto. Jadi karena kejadian itu sudah berlangsung, fakta itu sudah terjadi, kita berusaha untuk mengungkapkan apa yang sebetulnya terjadi. Nah sementara di dalam mengungkapkan apa yang sebetulnya terjadi itu, kita tidak mampu melakukan manipulasi terhadap variabel bebas. Contoh misalnya tadi, antara apakah ada hubungan antara status sosial ekonomi keluarga atau status sosial keluarga dengan IPK misalnya. Nah, kita tidak bisa memanipulasi bahwa status sosial ekonomi seseorang itu kan sudah terjadi. Ya. Jadi si A itu dari high class, si B dari medium class, si C dari low class misalnya. Itu kan sudah terjadi. Lantas kemudian data ini kita kumpulkan, angkanya masuk, kemudian kita olah dengan statistik. Nah, di situ kita mencoba melihat hubungan apakah ada hubungan antara status sosial dengan IPK misalnya atau dengan prestasi mahasiswa. Sama seperti ketika tadi, apakah ada hubungan antara yang naik mobil dengan IPK? Ya, bisa jadi ada, bisa jadi tidak gitu ya. Maka perlu hati-hati di dalam menyusun hipotesis dan juga melakukan analisis. Maka nanti dalam konteks penelitian yang lain lagi, kita perlu melakukan analisis dengan memasukkan variabel lain yang kita anggap sebagai variabel bebas. Sehingga di situ bukan hanya dianalisis dengan model korelasi, tapi bisa juga dengan memasukkan ANOVA misalnya. Jadi memasukkan variabel kovariat. Jadi kovariat itu sebetulnya adalah representasi dari variabel lain yang sebetulnya berpengaruh terhadap variabel terikat. Ini salah satu bentuk pengendalian secara statistik. Itu adalah dengan memasukkan kovariat, analisisnya menggunakan ANOVA. Nah, begitu kira-kira. Nanti akan lebih jelas lagi setelah penjelasan dari materi berikutnya yang disajikan oleh kelompok 3 hari ini. Saya kira itu mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Nanti akan lebih clear kalau kita sudah menyelesaikan ketiga topik ini di hari ini. Saya lebih paham sekarang, Pak. Materi. Ada pertanyaan lagi? Silakan dari kelompok materi kelompok 3 barangkali ada yang mau ditanyakan. Tanya berarti begini, Pak. Ya, silakan Mbak Uta dulu. Oke. Berarti dapat dikatakan pemilihan penelitian ex post facto itu dilakukan jika judul itu tidak dapat digunakan menggunakan penelitian eksperimen, begitu?
Bukan begitu sebetulnya konteksnya. Jadi kenapa kita harus jatuh pada ex post facto atau menggunakan penelitian ex post facto? Karena memang tidak ada kesempatan bagi peneliti untuk melakukan manipulasi pada variabel bebas. Misalnya, apakah ada hubungan antara IPK dengan prestasi mahasiswa? Kan kita tidak bisa melakukan manipulasi terhadap IQ terhadap IPK mahasiswa, maksud saya. Ya, apakah ada hubungan antara IQ dengan IPK mahasiswa? Nah, IQ itu kan sudah terbentuk, sudah terjadi di dalam individu subjek yang diteliti. Nah, di situ kita tidak bisa melakukan manipulasi. Artinya kita tidak bisa memberikan treatment, perlakuan yang berupa IPK terhadap IPK, maaf, berupa IQ terhadap IPK mahasiswa. Jadi gitu. Bisa jadi yang selama ini seolah-olah kita sebut sebagai penelitian eksperimen, karena kita belum menguasai metodologi selama ini, itu sebetulnya penelitian ex post facto, gitu ya. Ya, paham ya, Mbak ya. Monggo Bu Puji. Iya, Pak. Nanti seiring berjalannya waktu, insya Allah paham. Monggo Bu Puji. Ya, terima kasih. Hampir sama dengan Mbak Okta tadi sih, Pak. Gambaran dari penjelasan Pak Bowo udah agak jelas lah. Cuma mungkin bisa ditambah sedikit informasi untuk penelitian ex post facto itu selama ini yang banyak melakukan itu di kalangan mana seperti itu, Pak? Ya, pernah dengar sih penelitian ini, cuma kalau di seperti kuliah S1 untuk skripsi kemudian untuk tesis itu juga kelihatannya jarang ya, Pak, kalau yang ex post facto itu. Mungkin ada informasi dari Pak Bowo, nggih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Di skripsi banyak sebetulnya penelitian ex post facto. Banyak sekali. Hanya kadang-kadang tidak menyadari dan salah sebut di dalam metodologi. Seolah-olah itu penelitian eksperimen. Eksperimental. Iya. Jadi ketika kita mengungkap variabel-variabel yang di situ peneliti tidak mampu melakukan manipulasi, maka dia jatuhnya pada ex post facto. Tapi seolah-olah menjadi penelitian eksperimental. Ya, misalnya. Untuk penelitian tesis ada, tetapi jarang. Ya, sebaiknya memang dihindari. Ya, bukan berarti tidak boleh sama sekali. Ya, masih boleh. Ya. Saya kira itu, Bu. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih, silakan dilanjut kelompok 3. Silakan kelompok 3 dilanjutkan. Yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai penelitian korelasional. Penelitian korelasional ini penelitian korelasional ini sendiri dia termasuk penelitian non eksperimental yang mirip dengan penelitian ex post facto yang telah dijelaskan Bu Istuti sebelumnya. Karena keduanya ini menggunakan data yang berasal dari variabel yang sudah ada sebelumnya, seperti yang dikatakan Pak Bowo tadi bahwa variabel bebasnya itu tidak mungkin dimanipulasi. Perbedaannya, kalau di penelitian ex post facto itu variabelnya digunakan untuk membuat perbandingan antara dua atau lebih kelompok yang ada. Sedangkan pada penelitian korelasional, penelitian ini menilai hubungan antara dua atau lebih variabel dalam satu kelompok. Keuntungan dari penelitian korelasional ini sendiri adalah memberikan informasi tentang kekuatan hubungan antar variabelnya. Koefisien korelasi. Penelitian korelasional ini nanti akan menghasilkan indeks yang menunjukkan arah dan kekuatan dari hubungan antar variabel itu sendiri dan menghitung rentang variabelnya. Indeks ini yang disebut dengan koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini ada dua. Yang pertama bernilai positif. Jika satu variabel meningkat, maka variabel lain akan meningkat atau sebaliknya. Berarti jika satu variabel itu turun, maka variabel lain akan turun juga. Contohnya
orang tinggi memiliki berat badan lebih besar daripada orang pendek. Kemudian kalau orang pendek itu berat badannya lebih kecil. Kemudian yang kedua ada koefisien negatif. Jika satu variabel meningkat, maka variabel lain akan menurun. Contohnya, jika suhu udara turun, maka tagihan listrik pemanas akan naik. Kemudian besar kecilnya koefisien korelasi ini, dia menunjukkan kekuatan hubungan antar variabel. Nilai koefisien ini ada 1, yaitu hubungan positif sempurna. Berarti pada setiap peningkatan unit skor pada satu variabel, maka ada peningkatan unit skor yang identik pada variabel yang lainnya. Bernilai 0 jika tidak ada hubungan, dan bernilai negatif 1 jika setiap penurunan unit skor pada satu variabel, maka ada penurunan unit skor yang identik pada variabel yang lainnya. Penggunaan penelitian korelasi ini yang pertama untuk menilai suatu hubungan. Menilai hubungan dan pola hubungan antar variabel dalam satu kelompok subjek. Misalnya, apakah ada hubungan antara bakat matematika dan prestasi dalam ilmu komputer? Jika ada, apakah arah dan kekuatan hubungan ini? Yang kedua adalah menilai konsistensinya. Korelasi dapat digunakan untuk mengukur konsistensi atau ketiadaan dalam berbagai kasus. Seberapa konsistenkah peringkat prestasi yang diberikan oleh wali kelas untuk siswa di kelas tersebut? Kemudian yang ketiga untuk memberikan prediksi. Jika dalam penelitian ditemukan dua variabel berkorelasi, salah satu variabel dapat digunakan untuk memprediksi variabel lain. Semakin tinggi korelasi, maka semakin akurat prediksi tersebut. Studi prediksi ini sering digunakan dalam penelitian pendidikan. Contohnya, semakin tinggi nilai rapot seorang siswa sewaktu SMA, maka kemungkinan siswa itu diterima di PTN semakin besar. Kemudian merancang penelitian korelasional. Yang pertama ada menentukan masalah. Yang kedua membuat instrumen dengan indikator yang tepat dan telah diuji dan valid untuk mengukur penelitian tersebut. Yang ketiga adalah penentuan populasi dapat diidentifikasikan sebelum penelitian atau sampelnya dipilih secara acak. Penelitian korelasional ini hanya fokus pada pengumpulan data dari satu kelompok subjek karena tadi tujuannya adalah menentukan arah atau hubungan dari variabel pada satu kelompok subjek saja. Yang terakhir adalah peneliti mengumpulkan data kuantitatif pada dua atau lebih variabel untuk setiap siswa dalam sampel dan kemudian menghitung koefisien korelasinya antara skor berpasangannya tadi. Nah, jenis-jenis koefisien korelasi yang pertama ada Pearson atau R. Ini simbolnya huruf R dan paling banyak digunakan untuk penelitian korelasi statistik deskriptif. Koefisien Pearson ini digunakan ketika variabel yang dikorelasikan terdistribusi secara normal dan diukur dalam skala rasio. Kemudian yang kedua ada koefisien determinasi atau R kuadrat. Perhitungan ini didapatkan dari mengkuadratkan hasil Pearson R-nya tadi. Di sini dia memberitahu berapa banyak varian Y atau variabel Y yang sama dengan varian X. Misalnya perhitungan korelasinya Pearson tadi ditemukan bahwa positif 60 atau negatif 60. Kemudian dia dikuadratkan menjadi 60 kuadrat, hasilnya 36% varian satu sama lain. Jika dalam penelitian biasanya dikatakan jika dua variabelnya itu misalnya KVN dan waktu reaksi, maka jumlah KVN yang dikonsumsi akan dikaitkan dengan 36% waktu reaksi seseorang dalam meminum kopi. Nah, 64% sisanya itu adalah varian reaksi waktu yang terkait dengan faktor-faktor selain asupan KVN yang 36% tadi. R dan R kuadrat hanya sesuai jika ada hubungan antara X dan Y yang linier. Jika hubungannya tidak linier, Pearson R tidak sesuai untuk menilai hubungan antar variabelnya. Kemudian jenis yang ketiga ada koefisien Spearman-Rho korelasional. Digunakan saat datanya berskala ordinal atau berupa peringkat.
misalnya data kepala sekolah yang mengurutkan peringkat 15 guru di sekolahnya dari beberapa keterampilan. Nah, keterampilannya ini yang dianggap sebagai variabelnya, terus peringkat gurunya itu dianggap sebagai subjek kelompoknya. Kemudian koefisien P digunakan ketika kedua variabel adalah dikotomi atau skala nominal. Skala nominalnya ini diberi simbol 1 atau 2. Misalnya, P ini akan digunakan untuk menggambarkan hubungan antara jenis kelamin siswa di sekolah, apakah mereka dibimbing untuk mengambil kelas perguruan tinggi atau tidak. Nah, jenis kelamin dikotominya laki-laki sebagai 0, perempuan sebagai 1. Kemudian, wujud dibimbing, diberi persiapan, diberi nilai 1, dan tidak dibimbing, diberi nilai 0. Pengertian skala tadi, kalau yang koefisien Pearson sama determinasi atau R kuadrat itu digunakan ketika penelitiannya berskala rasio yang artinya memiliki nilai dan datanya dapat dikaitkan tetapi tidak dibuat rentang interval. Kemudian yang rho korelasional tadi dia skalanya ordinal, yaitu dia dibuat tingkatan atau urutan. Kemudian yang terakhir P tadi skalanya nominal, yaitu membedakan kategori berdasarkan jenis atau macamnya. Pertimbangan untuk menaksirkan atau menghitung koefisien korelasi. Yang pertama ada sifat dan bentuk persebaran dari populasinya. Nilai korelasi yang diamati dipengaruhi oleh karakteristik populasi yang diamati. Jika persebaran populasinya itu terbatas, maka korelasinya pun yang terbentuk akan lebih rendah. Kemudian yang kedua adalah perbandingan antar korelasi. Korelasi yang berguna adalah korelasi yang paling tinggi daripada korelasi lainnya pada variabel yang sama atau serupa. Yang ketiga ada kegunaan praktis, yaitu selalu mempertimbangkan signifikansi praktis dari koefisien korelasi yang telah dihitung tadi. Yang keempat ada signifikansi statistik, yaitu dengan membandingkan R yang diperoleh dengan nilai kritis R yang tercantum pada tabel. Yang kelima ada ukuran sampel, yaitu dalam mengevaluasi ukuran korelasi tadi, penting untuk mempertimbangkan ukuran sampel yang menjadi dasar korelasinya. Tanpa mengetahui ukuran sampelnya, kita tidak tahu apakah korelasi dapat dengan mudah terjadi hanya sebagai akibat dari kesempatan atau kemungkinan menjadi indikasi hubungan yang asli. Kemudian yang keenam ada korelasi dan penyebab. Dalam mengevaluasi studi korelasional, dalam satu kesalahan yang paling sering terjadi adalah interpretasi bahwa korelasi itu sebagai hubungan sebab akibat atau kausalitas tadi. Misalnya pada tabel 13.1. Nah, di situ ada panah yang menunjukkan bahwa kepercayaan diri seseorang dapat meningkatkan hasil prestasi seseorang. Tetapi hal tersebut pada penelitian korelasi tidak berarti bahwa sebab akibat. Dia bisa saja ketika prestasinya tinggi, dia kepercayaan tinggi seseorang itu semakin tinggi. Kemudian dari dua variabel antara prestasi dan kepercayaan diri seseorang ini tadi, dia juga dapat dipengaruhi oleh inteligensinya atau lingkungan di sekitarnya. Kemudian pada tabel 13.2, contohnya menonton televisi yang bersifat tayangan kekerasan pada televisi, dia menyebabkan anak untuk bersifat lebih agresif. Tetapi bisa juga anak yang agresif, dia cenderung lebih suka menonton tayangan televisi yang bersifat kekerasan. Atau faktor lain dari lingkungan rumahnya atau lingkungan di sekitarnya yang menjadikan anak itu menjadi sering menonton televisi yang bersifat kekerasan dan menjadikan anak itu bersifat lebih agresif. Kemudian yang ketujuh ada korelasi parsial. Teknik digunakan untuk menentukan korelasi apa yang tersisa antara dua variabel saat efek variabel lain dihilangkan. Kemudian ada regresi berganda, yaitu prosedur korelasional yang meneliti hubungan di antara beberapa variabel. Secara khusus, teknik ini memungkinkan para peneliti untuk menemukan pembobotan terbaik dari dua atau lebih variabel independen.
untuk menghasilkan hasil yang maksimal korelasi dengan variabel dependen tunggalnya. Eksplorasi faktor analisis, yaitu rangkaian teknik yang digunakan untuk mendeteksi pola dalam kumpulan interval variabel. Tujuannya adalah mengurangi kumpulan variabel untuk membuat data lebih mudah dikelola. Dalam eksplorasi faktor analisis ini, peneliti tidak atau belum mempunyai teori atau suatu hipotesis yang menyusun struktur faktor-faktornya yang akan dibentuk atau terbentuk. Contohnya ini, ketika dalam penelitian dia ada 6 variabel yang akan dihitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di variabel 1 dan 2 dia memiliki korelasi 50% lebih banyak korelasinya dibanding dengan variabel 3, 4, 5, dan 6, sehingga variabel 1 dan 2 ini dapat dikelompokkan menjadi satu variabel. Kemudian di variabel 3 dan 4 dia memiliki korelasi yonal sebanyak 55% daripada korelasi dengan variabel 1, 2, 5, dan 6. Sehingga variabel nomor 3 dan 4 ini dapat dijadikan satu variabel. Kemudian variabel nomor 5 dan 6 dia memiliki korelasional sebanyak 52%, sehingga variabel 5 dan 6 ini dapat dijadikan satu variabel, sehingga pada penelitian ini hanya digunakan 3 variabel. Lanjut, Mbak. Kemudian yang kedua ada konfirmasi faktor analisis. Hampir sama dengan eksplorasi faktor analisis yang tadi, tetapi pada teknik analisis ini, dia telah ditentukan kelompok-kelompok variabelnya. Kalau yang eksplorasi tadi, dia menentukan kelompok-kelompok variabelnya itu setelah mengambil data. Kalau yang konfirmasi faktor analisis tadi, dia mengelompokkan variabelnya sebelum pengambilan data. Kemudian ada prosedur korelasional kompleks lainnya. Yang pertama ada korelasi kanonik, yaitu generasi dari regresi berganda yang menambahkan lebih dari satu variabel dependen. Ada analisis diskriminan atau prosedur statistik yang terkait dengan regresi berganda. Yang ketiga ada structural equation modeling atau teknik yang populer digunakan dalam analisis kausalitas yang menentukan sebab akibat. Yang terakhir ada analisis jalur atau metode untuk mempelajari secara langsung dan efek tidak langsung dari variabel yang dihipotesiskan sebagai penyebab variabel yang diperlakukan sebagai efek. Ya, habis ya untuk yang korelasional. Sampun, Pak. Ya, silakan dari teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 3, ada yang mau didiskusikan, silakan. Mudah-mudahan menjadi lebih jelas, tadi ada penelitian ex post facto sebelumnya dan masuk pada penelitian korelasional. Silakan. Yang belum pernah tanya siapa ini? Silakan Mbak Septianti, Mbak Zahro, Mbak Wulan, dan lain-lain. Mbak Roisha, silakan. Ya, saya izin bertanya ya, Pak, kelompok 3. Ya, silakan Mbak Roisha. Iya, Pak. Mbak Lintang, tadi untuk yang penelitian korelasional, itu kan dia kayak hampir sama yang ex post facto. Maksudnya untuk variabel bebas itu yang tidak dapat dimanipulasi. Cuman itu tadi bedanya kalau yang di korelasional itu dilihat kekuatan hubungannya ya, Mbak ya. Nah, itu tadi untuk yang di bagian rumus R Pearson. Semisal datanya itu nanti kurve linear. Misal variabel X dengan variabel Y itu tidak linear gitu loh. Kurve linear itu semisal terkadang ada yang
dia itu berkorelasi positif, kadang itu ya juga negatif, kayak gitu. Jadi berubah-ubah, itu apakah bisa, Mbak, dilakukan dengan penelitian korelasional, gitu. Terus kemudian, untuk yang perbedaan dengan yang expose facto tadi, kan itu tadi di korelasional itu juga ada ini ya, Mbak, ya, variabel X itu nanti mempengaruhi variabel Y. Terus kemudian ada juga variabel-variabel lain yang mempengaruhi, begitu. Nah, itu nanti di situ ada perbedaannya dengan Xbox atau itu tadi apa ya, Mbak, ya? Soalnya masih bingung. Terima kasih. Ya, silakan Mbak Lintang mau memberikan penjelasan dari pertanyaan Mbak Roisha. Anjir, Pak. Tadi kan ditanyakan bahwa hubungan yang tidak linier. Nah, itu tadi kan untuk mengukur koefisien korelasi tadi kan ada berbagai cara. Enggak hanya Pearson sama determinasi aja. Tetapi dia ada pengukuran menggunakan menggunakan rho korelasional sama koefisien P. Nah, itu dari datanya disesuaikan mana yang lebih cocok untuk mengukur koefisien korelasionalnya tadi. Sehingga kan sebelum penelitian kita udah mendapatkan datanya. Dari data yang kita dapatkan itu tadi, dia bisa dihitung pakai yang Pearson atau koefisien determinasi atau Spearman rho korelasional atau koefisien P itu tadi. Kemudian yang bedanya dengan expose facto, kalau di expose facto itu dia penelitiannya menentukan seperti yang di penelitian korelasional slide pertama tadi. Kalau expose facto itu tadi variabel yang diteliti digunakan untuk membuat perbandingan. Coba ditayangkan, Mbak, ditayangkan biar kelihatan teman-teman yang lain. Yang pertama sendiri, Mbak, yang korelasional. Nah, yang poin kedua, jadi variabelnya itu digunakan membuat perbandingan antara dua atau lebih kelompok yang ada. Kalau di korelasional ini, dia menentukan hubungan antara variabelnya, hubungan atau arah dari keterikatan variabel yang ada di satu kelompok. Jadi penelitian korelasional ini hanya bisa digunakan pada satu subjek kelompok saja. Kalau yang expose facto tadi, dia lebih membandingkan antara variabel yang digunakan di penelitian expose facto tadi, dia digunakan untuk perbandingan dua atau lebih kelompok yang sedang diteliti. Kira-kira begitu, Mbak Roisha. Ya, Mbak. Paham, Mbak. Oke. Terima kasih. Oke, sudah jelas? Jadi begini, ini contoh ya, sebagai penjelasan saja. Jadi kalau pada contoh saya tadi, misalnya apakah ada hubungan antara status sosial ekonomi atau status sosial siswa atau mahasiswa dengan IPK. Nah, itu bisa jatuh pada penelitian korelasional, bisa juga jatuh pada penelitian expose facto. Contoh yang lain lagi misalnya, apakah ada hubungan antara IQ dengan prestasi? Itu bisa jatuh pada penelitian expose facto, bisa jatuh pada penelitian korelasional. Nah, mana yang menentukan apakah mau expose facto ataukah korelasional? Kalau kasusnya seperti itu, kira-kira bagaimana cara menjawabnya? Mungkin ada penjelasan dari kelompok 2. Mbak Lintang, gimana Mbak? Kalau misalnya seperti tadi, saya ingin meneliti ya apa antara IQ dengan IPK misalnya, apakah nanti variabel bebasnya adalah IQ, variabel terikatnya adalah prestasi, apakah nanti saya menggunakan expose facto atau menggunakan korelasional, apa yang menentukan?
Halo, Mbak Lintang? Iya, Pak. Iya. Kalau di korelasionalnya, berarti dia menentukan hubungannya apakah positif atau negatif antara EQ sama prestasinya tadi, Pak. Ini kan belum, kita belum bicara korelasinya positif atau negatif. Kita tentukan dulu, ini analisis saya, penelitian saya ini expose factor atau korelasional ya kira-kira. Kalau saya punya variabel X, IQ, variabel Y-nya adalah prestasi, saya ingin meneliti nih, ya, apakah ada kaitan, apakah ada hubungan, apakah ada pengaruh, dan seterusnya. Apakah saya menggunakan expose factor ataukah menggunakan korelasional? Nah, sebelum sampai jawabannya, korelasinya positif atau negatif, itu kan urusan nanti setelah dianalisis. Sebelum memasuki analisisnya, kan kita harus menentukan dulu expose factor atau korelasional. Mungkin teman-teman yang lain bisa membantu? Atau ada yang sudah tahu, selain kelompok 2 juga boleh jawab. Mohon maaf, Pak. Apakah mungkin perbedaannya pada objek penelitiannya, Pak? Gimana maksudnya? Kalau misalnya yang expose factor itu mungkin lebih umum, gih. Tapi kalau untuk yang korelasional mungkin objeknya itu lebih khusus. Kayak gitu, Ibun, Pak. Ya. Ada lagi mungkin pendapat yang lain? Pak mau mencoba menjawab. Ya, silakan Mbak Vindita. Kalau mungkin dari dua variabel IQ dan prestasi itu kan mungkin bisa diteliti menggunakan expose factor maupun yang korelasi ini. Kalau di expose factor itu kan tadi yang membedakan itu variabel bebasnya kita tidak bisa memanipulasi. Seperti IQ ini kan kita tidak bisa memanipulasi. Seperti itu. Kalau yang di korelasi itu di slide yang ditampilkan ini, kita bisa mengukur hubungan atau korelasi antara IQ dengan prestasi, tetapi tidak bisa lebih bisa apa ya menggali apakah IQ itu yang mempengaruhi prestasi atau sebaliknya. Seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Vindita. Ada lagi pendapat yang lain? Ingin berpendapat juga, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Saya Roisha, Pak. Ya, Mbak Roisha, silakan. Jadi kalau dari penjelasan yang Mbak Lintang tadi untuk yang perbedaan expose factor sama yang korelasional, kalau yang expose factor itu kan dia kayak membandingkan dua kelompok atau lebih gitu loh. Misal kalau hubungan IQ dengan prestasi, bisa kita membandingkan hubungan IQ berdasarkan gender. Misal hubungan IQ yang laki-laki dengan perempuan, perempuan atau laki-laki dengan prestasi. Gitu. Kalau seumpama yang korelasional itu tadi hanya dalam satu kelompok, misal hubungan IQ dengan prestasi di kelas A, seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Mbak Roisha. Ada lagi yang mau berpendapat? Silakan, ada yang mau menyampaikan? Oke, gini ya. Kalau ini supaya tidak terlalu lama, begini. Jadi kalau saya ingin mengetahui, mengungkap ya antara variabel X berupa IQ, kemudian yang variabel Y-nya berupa prestasi, apakah mau menggunakan expose factor ataukah penelitian korelasional? Saya gunakan expose factor itu kalau kita bisa mengelompokkan IQ. Misalnya IQ-nya ada yang kita kategorikan sebagai genius, kemudian cerdas, debil, imbecil, idiot, normal, dan seterusnya. Artinya di situ apa? Kita kelompokkan mereka berdasarkan rentang IQ-nya yang diperoleh. Nah, kemudian setelah itu kan terbentuk kelompok tuh. Ada yang kelompok jenius, ada yang kelompok cerdas, ada yang kelompok debil, ada yang imbecil, ada yang idiot, dan seterusnya. Di situ kan sudah ada kelompoknya. Kemudian setelah itu baru kemudian kita lihat prestasinya. Ya, kita lihat prestasinya. Nah, di situ maka kita jatuhnya pada expose factor. Apakah mereka jenius, apakah mereka cerdas, apakah mereka debil, imbecil dan seterusnya, itu kan kita tidak bisa memanipulasi. Paham ya sampai di sini ya? Ya, di situ kita jelas ya variabel X-nya adalah IQ. Kemudian kalau hanya sekedar expose factor seperti ini, kita hanya sekedar bisa melihat apakah ada perbedaannya antara
IQ satu dengan yang lain terhadap prestasi mahasiswa atau siswa misalnya. Tetapi kita tidak bisa melihat sejauh mana kuat dan lemahnya hubungan antara IQ dengan prestasi. Maka yang kita lakukan adalah pada penelitian korelasional. Maka di situ kita tidak perlu mengelompokkan IQ, kita cukup cantumkan hasil pengukuran dari IQ dengan skornya saja. Ya, misalnya IQ-nya 100, 110, 115, 97, 175, 171 dan seterusnya. Nah, maka dari situ kita bisa melihat dengan menggunakan analisis korelasi didapatlah koefisien R, ya, koefisien korelasi. Nah, kemudian kita lihat apakah hubungannya positif atau negatif. Kita lihat kalau IQ-nya semakin tinggi, ternyata prestasinya juga semakin tinggi, maka korelasinya adalah positif. Tapi sebaliknya, kalau misalnya terjadi semakin tinggi IQ-nya, ternyata prestasinya semakin rendah, maka di situ korelasinya disebut negatif. Gitu ya. Nah, kemudian jenis korelasi seperti apa yang digunakan itu tergantung dari variabelnya. Ya, tergantung dari variabelnya. Kalau variabelnya itu rasio, maka kita menggunakan jenis korelasi apa. Kalau di situ variabelnya adalah interval, maka kita gunakan apa. Kalau di situ variabelnya ordinal, maka kita gunakan apa. Kemudian di situ ada variabel yang nominal, maka kita menggunakan jenis korelasi yang mana. Tadi sudah ada penjelasannya. Jadi begitu ya, sama-sama tidak bisa memanipulasi variabel bebas, tetapi kalau sekedar melihat perbedaan antara variabel terikat satu dengan yang lain disebabkan karena perbedaan variabel bebas, maka di situ jatuhnya adalah ekspos faktu. Tapi kalau kemudian melihat kuat lemahnya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, maka kita gunakan penelitian yang korelasional. Nah, nanti macam-macamnya penelitian korelasional itu banyak sekali. Sekedar korelasi biasa, ya, yang kita sebut sebagai korelasi linier, yang kemudian nanti kita tindak lanjuti dengan regresi, biasanya regresi linier. Kemudian di situ kita dapati ada analisis diskriminan atau R kuadratnya, atau kemudian kita dapati dengan kalau pada variabel bebasnya lebih dari satu, ada variabel ada regresi ganda. Kemudian di situ kita bisa juga mendapatkan variabel bebas yang lebih dari satu, ya, bahkan di situ variabel terikatnya juga bisa lebih dari satu, sehingga masing-masing itu bisa membentuk jejaring yang kemudian kita sebut sebagai SEM atau Structural Equation Modeling, sehingga kita bisa melihat mendudukkan perkara itu menjadi lebih kompleks, ya, hubungan antara satu dengan yang lain. Variabelnya kan sebetulnya di dalam kehidupan itu kan sangat kompleks sekali. Kalau kita lihat di biologi itu seperti ada jaring-jaring makanan. Kalau kita hanya melihat satu saja pola, maka itu disebut sebagai rantai makanan. Nah, kalau rantai makanan, maka kita menggunakan korelasi yang kanonik itu. Ya. Kemudian kalau kita menggunakan jaring-jaring makanan, maka di situ kan terjadi hubungan yang saling tumpang tindih gitu ya. Maka itu menggunakan SEM. Nah, bisa jadi banyak hubungan yang kita kaji tetapi tidak sampai tumpang tindih. Maka kita menggunakan path analysis atau yang kita sebut sebagai analisis jalur. Sehingga masing-masing itu bisa kita dudukkan dalam hubungan yang sifatnya hipotetik dan argumentatif. Ya, artinya sebuah variabel bisa menjadi penyebab variabel yang lain, ya, dengan alasan argumentasi tertentu. Nah, kemudian nanti di situ kita kaji apakah bentuk hubungannya itu betul-betul sebagaimana argumentasi yang kita sudah punyai tadi. Maka nanti ada pengujian modelnya. Nah, itu menggunakan analisis jalur. Ya, mudah-mudahan bisa memperjelas ya perbedaan antara penelitian ekspos faktu dengan korelasional. Ya, nanti akan lebih jelas lagi dengan penelitian-penelitian berikutnya. Oke, silakan dilanjut dulu sementara untuk kelompok 3.
Untuk yang ketiga, Pak, ini penelitian survei. Nanti saya dengan Mbak Vindita yang akan menyampaikan. Jadi kita berbagi nih. Untuk penelitian, untuk penelitian survei. Ya. Jadi untuk penelitian survei ini, peneliti mengajukan pertanyaan tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, dan perilaku dari suatu masyarakat. Ya. Jadi pada penelitian survei ini, seorang peneliti survei itu mungkin ingin menyelidiki hubungan antara karakteristik responden seperti usia, pendidikan, kelas sosial, dan ras dan sikap mereka saat ini terhadap beberapa masalah. Jadi penelitian survei biasanya tidak membuat kesimpulan kausal atau sebab akibat, melainkan hanya menggambarkan distribusi variabel dalam kelompok tertentu. Oke, selanjutnya akan saya sampaikan. Yang pertama adalah tipe survei. Menurut cakupannya, penelitian surveinya ada dua macam, yaitu survei sensus dan survei sampel. Sedangkan menurut dimensi waktunya, ada dua juga, yaitu survei cross-sectional dan survei longitudinal. Berikutnya, Mbak. Untuk survei sensus, yaitu survei yang mencakup seluruh populasi. Ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sensus barang berwujud. Yang kedua sensus barang tidak berwujud. Contoh untuk sensus yang barang atau benda berwujud adalah survei untuk mengetahui jumlah magister dari suatu fakultas atau mungkin dalam satu sekolah. Kemudian untuk survei yang tidak berwujud adalah contohnya survei untuk mengetahui sikap orang tua terhadap sekolah. Kemudian berikutnya, Mbak. Yang kedua adalah survei sampel. Untuk survei ini mencakup yang disurvei itu mencakup sebagian populasi. Ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu sampel barang berwujud yang pertama. Contohnya adalah survei tentang ketidaksetaraan dalam kesempatan pendidikan di antara berbagai kelompok di Amerika Serikat. Dalam survei ini melibatkan lebih dari 600.000 anak di kelas 1, 3, 6, 9, dan 12 dari sekitar 4.000 sekolah. Sekolah-sekolah tersebut secara umum dianggap mewakili semua sekolah umum di Amerika Serikat. Kemudian untuk sampel survei sampel barang yang tidak berwujud, contohnya adalah polling atau jajak pendapat atau untuk mengetahui berapa banyak suara yang didapatkan pada pemilihan presiden. Jadi polling atau jajak pendapat. Lanjut, Mbak. Nah, kemudian untuk survei tadi berdasarkan waktu tadi, yang pertama adalah survei cross-sectional, yaitu mengumpulkan data pada satu titik waktu. Contohnya adalah peneliti yang akan membandingkan ukuran keterampilan kosakata siswa kelas 1 pada tahun 2000 dengan ukuran saat mereka menjadi kelas 4 pada tahun 2003 dan siswa kelas 7 pada tahun 2006. Pada survei ini, studi seksional ini, bisa dilakukan dengan membandingkan keterampilan kosakata sampel dari anak-anak kelas 1, 4, dan 7 pada tahun 2006. Jadi tidak usah, misalnya dalam satu waktu yaitu hanya tahun 2006, tapi bisa mengambil sampelnya dari kelas 1, 4, dan 7. Okay. Berikutnya adalah survei longitudinal. Itu survei yang mengumpulkan informasi pada titik waktu yang berbeda untuk mempelajari perubahan dalam periode waktu yang lama. Survei longitudinal ini ada tiga, yaitu yang pertama dengan studi panel, yaitu mensurvei sampel yang sama, disurvei beberapa kali dalam waktu yang lama. Contohnya adalah survei untuk mengetahui perkembangan penalaran kuantitatif pada anak sekolah dasar. Jadi misalnya ada anak kelas 1, disurvei perkembangan penalaran kuantitatifnya, kemudian nanti di kelas 2 dia disurvei lagi perkembangannya sampai mungkin di kelas 6. Jadi sampelnya yang sama, tapi beberapa kali dia disurvei, waktunya lama. Kemudian yang kedua adalah studi tren. Sampelnya berbeda,
yang diambil secara acak dari populasi yang sama, disurvei dengan interval selama beberapa waktu tertentu. Contohnya adalah survei tentang tren penggunaan alkohol, tembakau, dan narkoba di kalangan pemuda Indiana. Yang ketiga, studi kohort. Pada studi kohort ini, populasi yang disurvei itu tertentu, jadi sama, diikuti selama jangka waktu tertentu dengan sampel acak berbeda. Contohnya adalah survei tentang pendidikan tinggi, pengalaman kerja, sikap, dan sebagainya pada lulusan sekolah menengah. Berikutnya, Mbak. 6 langkah dasar dalam penelitian survei. Jadi ini langkah-langkahnya. Yang pertama adalah perencanaan. Dalam perencanaan ini adalah dengan membuat pertanyaan yang jawabannya, pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya tepat untuk menggunakan survei. Yang kedua, mendefinisikan populasi. Maksudnya pada siapa survei itu akan dilakukan. Yang ketiga adalah pengambilan sampel. Untuk sampel ini yang jelas adalah sampel yang mewakili populasi yang akan kita survei. Kemudian yang berikutnya, membangun instrumen. Untuk instrumen dalam survei itu ada dua jenis, yaitu bisa dengan wawancara atau dengan kuesioner. Yang kelima adalah melakukan survei, yaitu dengan melakukan wawancara, menyebar kuesioner, dan juga memverifikasi data. Dan yang terakhir adalah mengolah data, meliputi kegiatan mengkode data atau pengkodean data, kemudian analisis statistik, bisa interpretasi hasil, dan juga bisa pelaporan hasil survei. Teknik pengumpulan data dalam survei. Tadi sudah saya jelaskan ada dua tekniknya, yaitu bisa dengan wawancara dan bisa dengan kuesioner. Untuk pengambilan data dengan wawancara, ini macamnya bisa dilakukan dengan wawancara pribadi, jadi tatap muka dengan setiap responden. Yang kedua, kelompok fokus, tatap muka dengan beberapa atau sekelompok responden. Yang ketiga, bisa dengan teknik wawancara melalui telepon. Dan yang keempat adalah ini menggunakan teknologi dan komunikasi ya, jadi telepon tapi juga menggunakan komputer. Untuk kuesioner ini bisa dilakukan dengan surveinya melalui email atau surat elektronik. Yang kedua melalui website di internet, dan yang ketiga adalah kuesioner yang diberikan secara langsung. Berikutnya saya sampaikan tabel perbandingan metode pengumpulan data yang tadi sudah saya sebutkan, baik keuntungan maupun kerugiannya. Pada pengumpulan data dengan metode wawancara pribadi, ini peneliti itu hadir dengan responden. Kemudian keuntungan yang lainnya dapat membangun hubungan baik, fleksibilitas tingkat responnya tinggi, kemudian lebih sedikit jawaban yang tidak lengkap. Baik untuk survei tentang masalah yang rumit dan waktu yang digunakan lebih fleksibel ini, lebih bijaksana. Tapi kerugiannya adalah memakan waktu, lebih mahal, dan ada bias pewawancara karena ada pengaruh cara bagaimana pewawancara menyampaikan wawancaranya itu akan mempengaruhi jawaban dari responden. Kemudian membutuhkan pewawancara yang terlatih. Kemudian tidak ada anonimitas. Kemudian kurang aman bagi peneliti. Untuk wawancara telepon, keuntungannya biayanya rendah, nyaman, tingkat responnya tinggi, kemudian cepat dilaksanakan, keamanan lebih baik, baik untuk pewawancara maupun untuk responden. Sedangkan kerugiannya adalah hubungan yang kurang baik. Responden mungkin menolak berbicara, pertanyaan harus singkat dan sederhana, terbatas untuk mereka yang memiliki telepon. Kemudian metode yang lain, kuesioner yang dikirim melalui pos, keuntungannya adalah biayanya lebih rendah, memungkinkan anonimitas, tidak ada bias wawancara, sehingga lebih nyaman dan tidak merasa terancam ya. Kemudian kerugiannya, waktunya lama, butuh waktu yang lama, jadi lambat untuk menerima jawaban dari responden. Kemudian tingkat responnya rendah dan bias
non-respon, jadi lebih dikhawatirkan tidak memberikan respon untuk respondennya itu. Tidak dapat menjelaskan pertanyaan, data bisa hilang, dan diperlukan literasi untuk respondennya dalam menjawab kuesioner. Kemudian untuk kuesioner elektronik atau internet, biayanya lebih rendah, mudah bagi peneliti, nyaman untuk responden, memungkinkan anonimitas, potensi tanggapan lebih cepat, waktu untuk jawaban lebih leluasa, bias keinginan sosial lebih rendah, lebih aman bagi peneliti dan responden. Kerugiannya terbatas pada ahli komputer, kesulitan mendapatkan kerjasama, berpotensi rendah tingkat responnya, persyaratan melek huruf, maksudnya ini melek teknologi ya, mungkin tidak dapat mengidentifikasi responden karena tidak kenal sama sekali. Kemudian kuesioner yang diberikan secara langsung, ini keuntungannya biayanya rendah, tingkat responnya tinggi, dan peneliti bisa hadir pada responden. Kerugiannya tidak fleksibel dalam hal waktu dan tempat. Lanjut, Mbak. Tentang kesalahan standar proporsi sampling. Pengambilan sampel secara acak akan selalu ada beberapa kesalahan dalam memperkirakan parameter populasi dari statistik sampel. Statistik yang paling sering dilaporkan dalam survei sampel adalah proporsi atau presentase sampel yang memberikan tanggapan tertentu. Perbedaan antara proporsi sampel yang diketahui dan nilai populasi yang tidak diketahui, ini disebut sebagai kesalahan pengambilan sampel. Langkah pertama dalam menilai seberapa besar kemungkinan hasil sampel menyimpang dari nilai populasi adalah dengan menghitung kesalahan standar proporsi pengambilan sampel. Selanjutnya, dalam menghitung kesalahan standar bisa digunakan dengan rumus seperti yang tertera di layar, nggih. Di mana SE atau LT itu kesalahan standar proporsi, P-nya proporsi setuju, Q proporsi tidak setuju, 1 min P, dan N ukuran sampel. Misalnya, kita asumsikan Anda mensurvei sampel acak dari 100 orang tua anak-anak prataman kanak-kanak di sebuah distrik sekolah dan tanyakan apakah mereka mendukung taman kanak-kanak sehari penuh di distrik tersebut, maksudnya sekolah satu hari penuh atau full day school. Anda menemukan bahwa 80 mengatakan iya untuk pertanyaan ini dan 20 mengatakan tidak. Maka kesalahan standar proporsinya berdasarkan rumus itu didapatkan 0,4. Dari teori probabilitas mengatakan bahwa 90% yakin bahwa statistik sampel berada dalam kesalahan standar 1,96 parameter. Dalam contoh tersebut, kesalahan standar 0,04 dikalikan dengan 1,94 menghasilkan 0,0784 atau dibulatkan menjadi 0,08 atau 8%. Dengan demikian, kami melaporkan bahwa 80% orang tua anak-anak prataman kanak-kanak mendukung kegiatan sehari penuh dengan margin kesalahan 8%. Artinya kita memiliki 95% keyakinan bahwa proporsi penduduk antara 72 dan 88%. Menghitung ukuran sampel. Seberapa besar sampel yang akan diambil adalah salah satu pertanyaan awal yang harus dijawab oleh peneliti. Kesalahan pengambilan sampel berkurang dengan bertambahnya ukuran sampel. Untuk menghitung ukuran sampel dengan rumus, oke, dan tertera berikutnya, Mbak. Misalnya, jika kita menginginkan margin kesalahan 3%, kurang lebih 3%, pada tingkat kepercayaan 90%, di mana setnya itu 1,96, untuk hipotesis P yang setuju tadi 5 dan tidak itu 5, maka jumlah sampel yang diperlukan adalah dengan hitungan tersebut sebanyak 1067, sekian. Jika proporsi populasi yang dihipotesiskan adalah 50/50, maka diperlukan 1068 subjek untuk menghasilkan margin error 3%. Jadi perlu diingat di sini bahwa 1068 tanggapan dapat digunakan. Jadi maksudnya menggunakan sebanyak 1068 sampel. Dan jika Anda menggunakan kuesioner yang dikirim melalui pos, untuk mengantisipasi pengembalian 50%, maka
Anda harus mengirimkan kuesioner itu sebanyak 2 kali lipat dari jumlah tersebut. Sedangkan jika margin errornya 10% dapat diterima, maka yang dibutuhkan hanya 97 responden. Berikutnya, menyusun format instrumen pertanyaan. Struktur pertanyaannya bisa berupa pengisian, item pengisian, kemudian checklist, item berskala, item peringkat, dan item tipe lingkod. Untuk item pengisian, contohnya adalah pertanyaannya, contoh pertanyaan. Apa kelemahan utama yang Anda amati dalam persiapan siswa Anda ke perguruan tinggi? Kemudian untuk tipe checklist, jenis alat peraga apa yang Anda gunakan di kelas Anda? Centang sebanyak yang sesuai. Dengan pilihan ada 5. Kemudian ini jadi tadi responnya untuk men-checklist ya pilihannya. Kemudian yang ketiga, item berskala. Contohnya, seberapa siapkah siswa yang biasanya mendaftar di kursus Anda? Ini juga untuk mencentang. Tapi jawabannya itu bertingkat. Kemudian, maaf berskala. Yang berikutnya, yang keempat, ini mas, mohon maaf penomorannya kok jadi salah. Yang berikutnya, yang keempat adalah item peringkat. Contoh pertanyaannya adalah, tolong beri peringkat urutan kesulitan siswa Anda dalam membaca setiap materi berikut dengan 1 sebagai yang paling sulit dan 4 paling tidak sulit. Berikutnya, tipe lingkod, lingkod. Siswa yang biasanya mendaftar di kursus saya kurang siap dalam keterampilan matematika dasar. Jadi ini untuk melingkari salah satu jawaban, apakah sangat setuju, setuju, ragu-ragu atau bimbang, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Ini tipe-tipe pertanyaan. Yang berikutnya adalah pedoman dasar dalam menulis pertanyaan yang baik dalam survei. Yang pertama adalah pertanyaan singkat dan sederhana. Yang kedua, fase pertanyaan mudah dipahami. Yang ketiga, pertanyaan tidak bersifat ambigu. Yang keempat, hindari bias pertanyaan. Yang kelima, hindari pertanyaan yang menyesatkan. 6, hindari pertanyaan yang mengarahkan jawaban respon yang diinginkan. 7, hindari pertanyaan yang menimbulkan malu, curiga, permusuhan pada responden. 8, hindari pertanyaan berlaras ganda. 9, pastikan alternatif untuk setiap item kuesioner lengkap. Yang ke-10, buat kuesioner yang membutuhkan waktu responden menjawab sesingkat mungkin. 11, pastikan responden memiliki informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan. Untuk bagian survei yang lain itu nanti yang dijelaskan oleh Mbak Pindita. Monggo Mbak Pindita. Ini masih lanjutan iya. Penelitian survei. Selanjutnya, tadi dengan Bu Trianisih sudah dijelaskan bahwa dalam penelitian survei ini membutuhkan penggunaan kuesioner. Nah, penggunaannya itu ada bermacam-macam. Tadi sudah disebutkan ada kuesioner secara langsung, menggunakan internet, dan juga email. Nah, dalam survei ini dibutuhkan kuesioner jarak jauh. Karena mengapa kok dibutuhkan kuesioner jarak jauh? Karena penggunaan kuesioner jarak jauh ini mampu menjangkau responden dalam skala yang besar dan dalam wilayah yang relatif luas. Ada yang bentuknya print out atau langsung, bisa juga online. Nah, online ini yang mungkin lebih relevan untuk dilakukan pada masa sekarang ini. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan kuesioner jarak jauh itu antara lain, ada instruksi pengisian kuesioner, kemudian urutan kuesioner, format kuesioner, pengumpulan kuesioner, kemudian uji coba atau try out, dan juga cover letter pada kuesioner. Yang pertama, instruksi pengisian kuesioner. Ini berupa instruksi yang ditujukan kepada responden tentang cara pengisian kuesioner dengan tepat. Selanjutnya, urutan kuesioner. Pertanyaan pada kuesioner hendaknya diurutkan berdasarkan tingkat kemudahan, konten area, dan juga tingkat objektivitas. Selanjutnya, format kuesioner yang perlu diperhatikan itu ada beberapa hal. Dalam bukunya Donald Airey itu menunjukkan yang pertama,
penulisan angka pada setiap item pertanyaan itu harus konsisten. Jika pertanyaan yang pertama itu ditunjukkan dengan penomoran 1, maka seterusnya 1. Kemudian apabila dilambangkan dengan huruf, maka sampai ke bawah itu konsisten tetap menggunakan huruf. Kemudian membedakan item pertanyaan dengan pilihan jawaban. Pilihan jawaban yang singkat bisa ditulis dengan huruf kapital. Format yang ketiga itu memberikan penomoran pada pilihan jawaban. Hal ini bertujuan untuk memudahkan coding dan scoring. Misalnya tadi sangat tidak setuju dengan kode 1, kemudian setuju kode 2, dan seterusnya. Selanjutnya, memberikan skor secara konsisten pada semua item. Misalnya, skor rendah itu untuk item tidak atau tidak setuju, kemudian item 2 itu untuk jawaban ya atau setuju. Jadi konsisten atau tingkatannya itu konsisten dari rendah ke tinggi atau sebaliknya. Selanjutnya, kategori jawaban hendaknya disusun secara vertikal supaya lebih rapi dan mudah dipahami. Format yang keenam yaitu menggunakan pertanyaan berkelanjutan jika tidak semua pertanyaan itu relevan bagi responden. Dan format yang terakhir yaitu menyusun kuesioner sesederhana mungkin. Selanjutnya, untuk pengumpulan kuesioner ini bisa dilakukan dengan paper base di bukunya Donald Airy, ditunjukkan dengan LJK seperti yang di slide yang telah ditampilkan seperti ini, kemudian bisa juga melalui platform online seperti email atau Google Form. Poin yang selanjutnya yaitu melakukan uji coba kuesioner. Untuk mengetahui kuesioner itu sudah bagus atau masih membutuhkan perbaikan, maka peneliti harus mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan seperti di bawah ini. Misalnya, apakah responden nyaman dengan pertanyaan dan antusias untuk menyelesaikan kuesioner? Kemudian, apakah terdapat item yang membingungkan? Kemudian, apakah terdapat item yang dapat menimbulkan permusuhan dan ketidaknyamanan bagi responden? Kemudian, apakah petunjuk pengisiannya sudah cukup jelas? Kemudian, berapa lama waktu yang dibutuhkan responden untuk menyelesaikan kuesioner tersebut? Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, apakah semua responden menginterpretasikan item kuesioner itu dengan pemahaman yang sama atau tidak? Selanjutnya, yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kuesioner itu yaitu bagian cover letter. Nah, cover letter ini berisi tentang tujuan penelitian, permohonan pengisian kuesioner, kemudian batas waktu pengumpulan kuesioner, pihak-pihak atau instansi terkait yang terkait dalam penelitian tersebut, kemudian adanya jaminan kerahasiaan identitas responden, penawaran bagi responden untuk membagikan hasil penelitian, dan ucapan terima kasih. Mungkin nanti teman-teman untuk lebih jelasnya bisa membuka bukunya Donald Airy, halaman 404 sudah dijelaskan seperti poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya, untuk memaksimalkan jumlah responden ini, peneliti perlu melakukan beberapa hal. Namun sebelumnya, kita perlu mengetahui bahwa dalam mengisi kuesioner itu, responden memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, dilihat dulu apakah kuesioner itu menarik atau munculnya ketertarikan responden terhadap kuesioner itu. Kemudian selanjutnya tumbuh niat, dan juga tahap yang ketiga, tahap pengisian atau penyelesaian kuesioner oleh responden, kemudian baru dikumpulkan kembali kepada peneliti. Nah, untuk memaksimalkan jumlah respon ini, peneliti bisa melakukan dua cara, yaitu dengan pemberian reward dan juga follow-up atau reminder. Nah, pemberian reward ini bisa dilakukan pada awal pembagian kuesioner. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan motivasi dan juga menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk mengisi kuesioner tersebut. Cara ini dinilai efektif untuk meningkatkan persentase respon sebanyak 15%. Selanjutnya, cara lain yang bisa dilakukan yaitu dengan follow-up atau mengingatkan kepada responden. Follow-up bisa dilakukan, untuk follow-up pertama itu dikirimkan setelah 10 hari dari pengiriman kuesioner. Kemudian follow-up kedua bisa dikirimkan setelah 3 minggu pengiriman kuesioner. Dan follow-up ketiga bisa dikirimkan setelah 6 atau 7 minggu setelah pengiriman kuesioner. Rata-rata setelah follow-up yang ketiga ini, jumlah respon telah mencapai 75-90% dari target. Selanjutnya, yang penting untuk dilakukan dalam
melakukan survei ini yaitu pengujian validitas dan juga reliabilitas dari kuesioner. Untuk validitasnya itu, pertama kita harus mengetahui validitas itu apa. Jadi validitas itu berkaitan dengan argumen atau indikator seberapa jauh item-item dalam kuesioner kita itu mampu mengukur apa yang benar-benar ingin kita ukur. Kemudian pemilihan responden itu juga harus tepat. Responden harus relevan dengan pertanyaan yang diberikan. Jenis validitas dalam bukunya Donald R. itu menyebutkan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu validitas konstrukt dan juga validitas kriteria. Pada pertemuan sebelumnya, kita juga sudah membahas tentang validitas konstrukt. Validitas konstrukt itu merupakan pengujian sejauh mana instrumen mampu mengukur sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Validitas konstrukt ini bisa diperoleh melalui beberapa cara, misalnya dari analisa teoritis dari para ahli, bisa juga dari penurunan definisi operasional. Selanjutnya bisa dilakukan juga dengan validitas kriteria, yaitu pengujian validitas berdasarkan kriteria yang lain. Namun dalam pengambilan data melalui kuesioner ini terdapat beberapa permasalahan. Beberapa permasalahan yang muncul itu mungkin disebabkan karena responden kurang memahami instruksi atau item-item pertanyaan sehingga jawaban yang diberikan itu tidak valid. Kemudian permasalahan yang kedua, responden memberikan jawaban yang ideal atau diterima lingkungan. Jadi cenderung memberikan jawaban yang ideal, bukan jawaban yang sebenarnya. Kemudian muncul permasalahan responden memberikan jawaban yang mereka anggap diharapkan oleh peneliti. Selanjutnya, responden yang tidak memiliki ketertarikan pada topik penelitian cenderung memberikan jawaban yang sekenanya atau asal menjawab. Dan permasalahan yang terakhir yaitu responden takut apabila kerahasiaan identitasnya tidak terjaga. Untuk permasalahan pertama sampai keempat ini, di buku Donald Eri menjelaskan bahwa bisa diatasi dengan memilih sampel secara random. Bisa juga dengan memberikan penjelasan pada cover letter. Selanjutnya, untuk permasalahan yang terakhir itu, responden takut apabila kerahasiaan identitasnya tidak terjaga, itu bisa diatasi dengan meyakinkan responden bahwa kerahasiaan identitas mereka terjamin. Selanjutnya, reliabilitas. Reliabilitas ini berkaitan dengan keajegan atau konsistensi dari data yang diperoleh. Di slide yang ditampilkan ini, kemarin sudah dibahas oleh Pak Bowo ilustrasi mengenai validitas dan reliabilitas. Sedikit mengulang saja untuk ilustrasi gambar yang pertama itu menunjukkan tidak reliable dan tidak valid. Tidak reliable karena hasil lemparan anak panah itu tersebar, tidak konsisten atau tidak ajak pada satu titik. Kemudian dikatakan tidak valid karena hasil lemparan anak panah itu tidak ada yang mengenai target atau bagian tengah dari papan. Selanjutnya, di ilustrasi yang kedua itu menunjukkan tidak reliable tetapi valid. Tidak reliable karena menyebar tadi, tidak ajak. Kemudian valid karena masih ada beberapa lemparan anak panah itu yang tepat mengenai tengah sasaran. Kemudian di ilustrasi gambar ketiga itu menunjukkan reliable tetapi tidak valid. Reliable karena hasil lemparannya mengumpul pada satu titik. Artinya lemparan atau data yang kita peroleh itu konsisten seperti itu, tetapi tidak valid karena jauh dari target sasaran. Kemudian ilustrasi yang keempat itu menunjukkan reliable dan juga valid karena hasil lemparannya tepat di satu titik atau konsisten dan tepat di tengah. Selanjutnya, analisis statistik pada penelitian survei. Hal yang paling mendasar dalam analisis statistik pada penelitian survei adalah adanya frekuensi dan persentase dari jawaban responden. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kemudian sedikit merangkum tadi untuk tiga jenis penelitian yang sudah kami presentasikan. Untuk yang pertama itu ada ex post facto. Tadi penelitian ini dipilih untuk mengetahui perbedaan dari berbagai
tingkatan variabel bebas. Kemudian untuk penelitian korelasi itu untuk mengetahui bagaimana hubungan lebih mendalam, bisa hubungan positif maupun negatif. Perbedaannya dengan expose facto ini, kalau di expose facto tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus mengukur dulu tingkatan-tingkatan dari variabel bebas, namun kalau di korelasi itu bisa secara umum seperti itu. Selanjutnya yang di penelitian yang ketiga ini, di survei menggambarkan distribusi variabel yang diteliti berdasarkan frekuensi atau persentase jawaban responden. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan untuk penelitian survei atau mungkin ada yang ingin didiskusikan? Ya, silakan. Saya, Pak. Ya, monggo. Saya mau tanya begini. Kan di survei berarti kan sampel itu kan sebagai sumber data primer. Begitu kan, Pak? Itu benar enggak, Pak? Benar enggak, Pak? Ya, silakan lanjut. Nah, misal sampel itu kan bukan populasi, berarti kan ambilnya sampel. Nah, saya mau tanya, kalau di penelitian survei ini, apakah ada pemilihan, kan ada teknik sampling, lah itu teknik sampling yang mana yang paling baik buat penelitian survei? Atau enggak, tadi kan ada slide yang dijelaskan Mbak Vindita itu, kalau enggak salah, di slide bagian validitas paling akhir sebelum di slide uji reliabilitas, itu ada solusi. Solusinya itu pakai, apa, sebelum ini, nah itu solusinya memakai sampel secara random. Nah, apakah pengambilan teknik sampling secara random itu yang paling baik buat survei atau bagaimana? Begitu. Oke, silakan langsung direspon Mbak Vindita dan Bu Tria. Mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Okta tadi, mungkin nanti dengan Pak Bowo bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai beberapa teknik penentuan sampel begitu ya Mbak. Kemudian saya kemarin itu di tugas problematika itu saya menentukan untuk yang survei itu penentuan sampel yang saya gunakan menggunakan convenient sampling teknik. Kalau di teknik convenient sampling teknik ini pengambilan sampel itu dilakukan berdasarkan ketersediaan elemen dan kemudahan peneliti. Sampel itu dipilih karena sesuai dengan variabel yang diteliti dan ada pada waktu yang sesuai. Misalnya saya ingin melakukan survei mengenai tingkat keterlibatan siswa dalam e-learning untuk mata pelajaran biologi seperti itu. Nah, dengan menggunakan convenient sampling teknik ini, saya menyebar kuesioner yang saya tujukan kepada sekolah-sekolah yang menerapkan model pembelajaran, menerapkan e-learning itu Mbak. Jadi yang relevan dengan penelitian saya, yang ada waktu saya meneliti itu sedang menerapkan e-learning. Seperti itu. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut untuk teknik-teknik lain untuk penentuan sampel ini dengan Pak Bowo. Seperti itu Mbak Okta. Berarti tidak terpatok pada teknik yang secara random ya Mbak? Berarti semua teknik sampling itu bisa digunakan dalam penelitian survei, begitu? Iya. Nah, tapi nanti mungkin untuk mendapatkan data yang lebih bagus, yang lebih valid, mungkin nanti bisa lebih diutamakan untuk pengambilan data secara random mungkin dari berbagai wilayah, jadi bukan hanya dari satu sekolah. Jadi memperhatikan faktor-faktor yang lain, misalnya bukan hanya dari satu sekolah saja. Nanti kalau misalnya dari satu sekolah kan kita tidak mengetahui faktor lain dari yang berlaku di sekolah lain gitu loh Mbak. Jadi bisa mewakili semua populasi. Seperti yeah. itu Mbak. Jadi yeah, mungkin monggo Mbak. Ya, berarti kan berarti semua teknik sampling itu bisa masuk dalam penelitian survei. Lalu tadi ada slide yang menjelaskan mengenai rumus pengambilan sampel ya, Mbak.
benar enggak yang Bu Tria menentukan berapa besarnya sampel yang akan dipakai. Nah, begitu. Kalau menentukan besarnya sampel, ukuran sampel begitu ya, Bu. Nah, apakah misal sudah memilih, misal nih, nanti teknik samplingnya snowball. Nah, snowball itu kan penentuan sampelnya itu kan dilakukan berulang-ulang sampai ketemu sampel yang benar-benar valid begitu. Nah, apakah rumus ini digunakan setelah adanya teknik sampling atau rumus ini berdiri sendiri begitu? Kalau saya baca dari rumusnya itu dan tadi penjabarannya itu kok untuk penentuan jumlah sampel itu hanya untuk menentukan jumlah berapa sampel yang digunakan yang representatif untuk penelitian gitu. Jadi maksudnya standarnya. Cuma di sini saya masih kurang pahamnya di penentuan untuk margin kesalahan kayak gitu, itu pertimbangannya apa kayak gitu kan. Saya sendiri juga ini maksudnya yang menentukan apakah kita atau sudah ada standarnya sendiri gitu. Jadi kalau dilihat dari rumus ini hanya untuk menentukan berapa jumlah ukuran sampel yang representatif untuk penelitian tersebut. Kalau tekniknya ngambilnya gimana gitu tidak dijelaskan, hanya ukurannya sampel saja. Soalnya kalau kemarin saya kan skripsi tahu Bu, ambil sampel gitu juga enggak ada rumus-rumus gini. Jadi takutnya apa salah pengambilan sampel apa bagaimana begitu. Nggih. Jadi jadi seperti halnya tugas sebentar, ini juga mungkin di tugas saya yang di problematika sama Mbak Vindita. Kemarin kan kita sudah mencoba untuk menyebar kuesioner, nggih. Nah, cuma hanya kita menentukan nanti yang akan dipakai itu berapa dari respondennya berapa. Jadi karena kemarin kita menyebarnya di dua sekolah, sekolah negeri dan swasta. Nah, kebetulan saya juga meminta tolong dengan Bapak Ibu guru yang mengampu, saya hanya minta sampel atau untuk anak-anak satu kelas saja Bu, dengan pertimbangan saya yang jumlahnya lebih dari 30 anak begitu. Nah itu apakah penentuan saya itu, saya juga pernah baca tapi saya enggak begitu yakin apakah benar untuk sampel setiap kelompok itu minimal 30, tapi kemarin saya mencoba seperti itu dan memang ini mau ditanyakan dengan Pak Bu. Nyuwun nanti untuk Pak Bowo bisa menjelaskan. Berarti kita sama-sama tanya ke Pak Bowo begitu. Jadi saya juga kemarin untuk yang responden yang tugas saya di problematika juga ini masih, karena kita sudah mengumpulkan hasil respondennya, tapi yang mau dipakai sampelnya berapa itu juga kita masih belum yakin. Nanti ya Mbak. Oke, terima kasih. Pertanyaannya masih ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak. Ya, monggo silakan Mbak Wulan. Saya terima kasih Pak. Saya mau bertanya, sebelumnya saya izin bertanya dengan kelompok ketiga. Tadi kan dijelasin tentang lembar kuesioner, validitas dan reliabilitas. Terus yang mau saya tanyakan, apa lembar uji kuesioner itu untuk melakukan uji, kan perlu dilakukan uji, diperlukan uji coba instrumen pada lembar kuesioner. Nah, apa uji coba itu sama dengan validitas dan reliabilitas, Mbak? Terus yang mau saya tanyakan lagi, untuk menguji validitas dan reliabilitas dari lembar kuesioner itu, software apa yang direkomendasikan? Terus ketika kuesioner pertanyaan yang kita berikan itu nggak valid dan nggak reliable, apa pertanyaan itu kita buang aja, apa kita perlu ganti pertanyaan yang lain terus kita uji ulang? Itu dulu Mbak. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya Mbak Wulan. Untuk pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan uji coba pada kuesioner yang akan digunakan. Nah, itu bisa dilakukan sebelum pengambilan data yang dilakukan ya Mbak. Jadi bisa dilakukan tryout itu. Nah, fungsinya melakukan uji coba atau tryout itu untuk mengetahui
instrumen yang kita gunakan itu apakah sudah valid, benar-benar mengukur apa yang ingin kita ukur atau belum. Nah, untuk software yang mungkin bisa digunakan, mungkin salah satunya bisa menggunakan RAS atau WinStep itu. Kalau di RAS mungkin nanti bisa dipelajari lebih lanjut tentang validitasnya, nanti bisa dilihat dari beberapa aspek atau beberapa poin, yaitu dari outfit mean square-nya atau bisa juga outfit Z-standard, nilai poin master correlation, dan mungkin ada poin-poin yang lain kalau dari validitas dari RAS. Kalau reliabilitas instrumen atau kuesioner ini bisa diukur juga menggunakan RAS dengan pengecekan dari indeks item percent reliability, indeks person dan item separation, dan juga bisa dilihat juga dari mungkin dari alpha cronbach-nya, Mbak. Seperti itu. Mungkin bisa dicari juga dengan SPSS mungkin, Mbak. Bisa juga. Terus yang terakhir, Mbak, kalau misalkan ternyata pertanyaan kita itu nggak valid atau nggak reliable? Oh iya, kemarin sudah dibahas sekilas kalau misalnya dari pengujian atau tryout itu ada beberapa item yang ternyata tidak valid, maka kita balik lagi mengecek untuk item masing-masing indikatornya. Kan kalau kita membuat instrumen itu kan kita menurunkan dari variabel, definisi variabelnya, kemudian menjabarkan aspek-aspeknya, kemudian dari aspek-aspek itu kita menjabarkan lagi menjadi indikator-indikatornya. Nah, indikator ini, setiap indikator apakah diwakili oleh satu item saja atau banyak item, lebih dari satu item. Kalau misalnya pada kasus setiap indikator ini hanya diwakili oleh satu item, maka harus diganti dengan item yang lain, membuat item yang lain yang baru, kemudian dilakukan pengujian lagi sampai hasilnya itu menunjukkan bahwa instrumen yang akan kita gunakan itu benar-benar valid. Kalau misalnya setiap indikator diwakili oleh lebih dari satu item, maka kita boleh menghilangkan atau membuang item yang ternyata tidak valid. Seperti itu, Mbak Wulan. Ya, terima kasih, Mbak. Ya. Mungkin ya, dari teman-teman yang lain. Masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, mungkin sedikit saya kupas ya dari apa yang ditanyakan oleh Mbak Okta ya, kalau tidak salah tadi ya. Jadi di yang perlu kita luruskan dulu, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan penelitian survei. Mohon teman-teman tidak terpengaruh dengan istilah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, terutama di TV. Kan sering kan kita mendengar ada kuis survei membuktikan, gitu kan? Di kuis apa itu, Family 100 atau apa itu ya? Nah, benar ya kalau tidak salah ya? Betul, Pak. Ya, jadi survei itu bukan untuk membuktikan, teman-teman. Penelitian survei itu bukan untuk membuktikan, tetapi adalah untuk mendeskripsikan. Nah, kalau sekarang dengar istilah survei membuktikan, nah ini harus merasa risih sekarang. Survei bukan untuk membuktikan, tapi untuk mendeskripsikan. Maka kan kalau di Family 100 itu kan sekian persen atau sekian orang yang menyatakan ini, sekian, nah itu mendeskripsikan, bukan membuktikan. Kalau membuktikan itu nanti di penelitian eksperimental ya, atau penelitian eksperimen. Jadi penelitian itu, penelitian survei itu adalah penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan. Maka gambarannya tadi kan di slide kedua kalau tidak salah ya. Tadi itu kan ada bentuknya, bisa frekuensi, bisa itu persentase. Slide keberapa tadi saya lupa. Ya, jadi di situ fungsinya adalah untuk mendeskripsikan. Ini yang pertama yang harus kita pahami dulu. Jadi ini bagian dari kuantitatif, penelitian kuantitatif. Nah, kemudian survei itu ada survei populasi dan ada survei sampling ya. Tadi di slide pertama atau kedua tadi ya. Nah, ini yang persentase atau frekuensi. Jadi ini fungsinya adalah untuk mendeskripsikan. Ya. Jadi fungsi dari penelitian survei adalah sekedar untuk mendeskripsikan, bukan untuk membuktikan. Maka kalau sekarang mendengar istilah survei membuktikan, nah itu kita harus mulai risih bagi yang tahu metodologi. Kemudian berikutnya adalah
bahwa penelitian survei itu adalah penelitian yang bisa dilakukan dengan populasi dan juga pada sampel. Nah, kalau penelitian pada populasi tidak masalah, karena subjek yang kita ambil, kita teliti itu semuanya diangkut, dia ambil sebagai sesuatu yang diambil ukurannya, dalam hal ini diambil datanya. Nah, yang jadi masalah adalah penelitian survei yang sifatnya sampling. Nah, penelitian sampling itu mesti harus diperhatikan bahwa sampel itu harus representatif. Jadi harus representatif. Artinya apa? Sampel yang diambil itu harus betul-betul mewakili populasi. Apa artinya? Kalau ternyata sampel yang diambil itu tidak mewakili populasi yang sebenarnya, maka kesimpulan yang diambil pada sampel, hasil survei yang terdeskripsi dari sampel itu berarti dia salah. Apakah sampel itu mesti bisa menggambarkan 100% kondisi populasi? Tentu tidak. Maka di situ ada margin of error. Ada seberapa besar kesalahan, ya. Kesalahan-kesalahan yang potensi timbul tidak cocok antara hasil yang digambarkan melalui sampel yang diperoleh dengan kondisi yang ada pada populasi yang sebenarnya. Maka yang perlu dilakukan ketika survei itu adalah sampel atau sampling pada penelitian survei, yang harus dilakukan pertama adalah menentukan berapa besarnya sampel. Itu ya teman-teman, harus menentukan dulu berapa besarnya sampel. Nah, berapa besarnya sampel itu tergantung dari berapa margin of error yang akan kita kehendaki. Jadi, sekali lagi, pertama tentukan dulu jumlah sampel. Bagaimana menentukan jumlah sampel sangat tergantung dari besarnya margin of error yang akan kita kehendaki. Ya, jadi semakin besar sampel yang digunakan, maka margin of error-nya semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin kecil sampelnya, maka margin of error-nya semakin besar. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian yang kedua, setelah menentukan besarnya sampel, maka kemudian bagaimana cara mengambil sampel? Itu juga menjadi bagian yang sangat krusial. Nah, pada penelitian survei, pengambilan sampel yang paling baik itu adalah dengan random sampling. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok ini. Jadi yang paling baik adalah random sampling. Artinya apa? Setiap subjek yang dilakukan penelitian itu punya kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Jadi semakin random itu semakin baik. Kenapa? Karena kalau tidak diambil secara random, maka potensi biasnya akan semakin besar. Contoh misalnya pada survei presiden. Apakah 01 ataukah 02 misalnya. Nah, ini pemilihnya Prabowo sekian, pemilihnya Jokowi sekian misalnya. Maka itu akan sangat tergantung dari sampel yang diambil. Karena kita tahu bahwa pendukung Pilpres pada pemilihan presiden yang lalu itu ada daerah-daerah tertentu yang cenderung pro Prabowo misalnya. Daerah-daerah tertentu yang cenderung pro Jokowi misalnya. Ketika sampelnya tidak diambil secara random, maka ini akan sangat mempengaruhi. Kalau kebetulan survei itu menjatuhkan sampelnya pada daerah yang sebagian besar itu pendukungnya Jokowi, maka akan tergambar bahwa sekian persen penduduk Indonesia akan memilih Jokowi. Sebaliknya, yang memilih Prabowo sekian persen. Nah, itu akan menjadi bias. Tetapi kalau semua sampel atau semua subjek itu berkesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel, maka itu akan menjadi lebih objektif. Jadi itu penekanannya. Nah, berapa ukuran sampel yang digunakan itu nanti rumusnya macam-macam. Misalnya menggunakan rumusnya Slovin misalnya. Nah, itu akan menentukan sekali besar ukuran sampel yang akan digunakan. Kemudian berikutnya terkait dengan pertanyaan dari Mbak Wulan tadi, kalau ternyata instrumen yang dipakai untuk survei, dalam hal ini menggali data dari responden, itu ternyata tidak valid, tadi jawabannya sudah benar. Jadi tergantung dari bagaimana membuat instrumen.
umumnya membuat instrumen itu minimal satu indikator terwakili oleh satu item instrumen. Nah, ketika di situ ternyata ada item yang dinyatakan tidak valid, ya tidak reliable, maka ya mau tidak mau kita harus membuat instrumen yang lain yang bisa mewakili indikator yang sedang diukur. Kalau tidak, ya berarti penelitiannya cacat karena ada indikator yang tidak terukur. Tapi kalau kebetulan ada indikator yang dituangkan menjadi lebih dari satu item, sedangkan hanya terdapat satu item saja yang tidak bisa dipertanggungjawabkan validitasnya, ya kita masih bisa jalan dengan menghilangkan item yang dinyatakan tidak valid tadi. Nah, saya pernah ngomentari di tahun 2014 malah. Ya, coba mohon izin di stop share dulu ini. Ya, silakan di stop share dulu supaya saya bisa share. Nah, ini contoh sekedar saya mengomentari hasil pemilu di tahun 2014 gitu ya. Ini sekedar contoh saja. Ini saya jangan diambil dari sisi bahwa ini pendukung Prabowo atau pendukung Jokowi ya. Kita ngomentari dari sisi keilmuannya. Ini tahun 2014. Ini komentar saya di Facebook waktu itu. Jadi sebaiknya Prabowo Hatta legowo bersiap menerima kekalahan dan Jokowi JK tidak berlebihan menyambut kemenangan berdasarkan quick count. Jadi quick count itu salah satu bentuk survei sampling, ya, survei sampel. Sebaliknya juga tidak menutup kemungkinan Jokowi JK yang harus memupus harapan dan Prabowo Hatta, waktu itu jagonya Prabowo Hatta dan Jokowi JK ya, bersyukur sekaligus tifar menerima kemenangan berdasarkan real count. Jadi quick count itu bukan real count. Quick count itu adalah penelitian survei sampling. Nah, quick count itu adalah produk statistik yang selalu menerapkan probabilitas atau kemungkinan-kemungkinan dalam setiap hitungannya. Lembaga survei boleh memilih besarnya margin error dalam metode hitungnya. Bisa 1%, 5%, atau 10%. Nah, margin error itu adalah tingkat ketidaksesuaian antara data statistik yang diolah dengan kenyataan lapangan. Semakin rendah margin error, maka semakin tinggi akurasi data statistik tersebut. Sehingga margin error yang rendah menjadi jaminan bagi pihak peneliti untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya secara ilmiah. Nah, ini kita menggunakan rumusnya Slavin misalnya. Menurut rumus margin error berturut-turut 1%, 5%, dan 10% adalah, jadi ini besarnya margin error, kita bisa memilih 1%, 5%, 10%. Itu banyaknya sampel yang harus diambil adalah 2,05% untuk 1% margin error. Kemudian untuk 5% margin error, maka sampel yang harus diambil adalah hanya 0,08%. Ya. Kemudian kalau margin errornya 10%, itu sampel yang harus diambil adalah 0,02% dari seluruh jumlah TPS yang ada waktu itu, yang jumlahnya adalah 478.685 TPS yang ada di seluruh Indonesia. Sebuah angka yang sangat kecil, artinya kalau hanya 0,02% atau 0,08% atau 2,05%, itu kan jumlahnya sangat kecil. Ya. Jika populasinya homogen, maka hasil quick count akan memberikan gambaran persis seperti apa adanya. Ya, jadi ilustrasinya kalau kita membuat sayur asem gitu ya, itu kan kita cukup ngambil setitik saja atau setetes saja dari sepucuk sendok, kemudian kita cicipi, kemudian kita ambil kesimpulan, oh ini sudah cukup asinnya, sudah cukup manisnya, dan seterusnya. Itu kalau sampelnya homogen atau populasinya homogen. Tapi kalau populasinya tidak homogen, kan kita tidak bisa men-judgment bahwa dari yang kita ambil itu mewakili kondisi keseluruhan dari sayur itu. Nah, ternyata populasi TPS di Indonesia itu tidak homogen. Ada yang daerah tertentu didominasi Prabowo Hatta, dan daerah lain didominasi Jokowi JK. Inilah penyebab munculnya angka persentase setiap lembaga survei berbeda. Karena sekalipun jumlah sampel TPS-nya sama, tetapi sampel TPS yang diambil itu bisa berbeda. Nah, ini contoh. Ini kita tidak mengatakan mendukung siapa-siapa, tapi dari sisi keilmuannya bagaimana kita menyikapi hasil survei. Ya, jadi kalau tadi
penelitian survei itu ada survei populasi, ada survei sampel, maka penelitian yang survei sampel itu harus hati-hati. Besarnya sampel itu dipertimbangkan berdasarkan pertimbangan dari besarnya margin of error yang dipilih. Ya. Kalau semakin kecil margin of error-nya itu dipilih, maka sampel yang digunakan harus semakin besar. Artinya apa? Kita memperkecil peluang terjadinya kesalahan di dalam penelitian survei dan sebaliknya. Saya kira itu, ini sudah 5:30 lebih, sebentar lagi maghrib. Kemudian nanti ada kesempatan lagi untuk diskusi di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Sementara kita akhiri dulu ya, teman-teman, untuk kuliah kita hari ini. Sebentar lagi maghrib. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Diskusi nanti tidak dibatasi, tidak harus melalui forum-forum resmi. Di forum-forum tidak resmi, jika saya bisa melayani teman-teman, insya Allah saya layani. Kalau memang tidak ada kesempatan, ya kita coba cari kesempatan. Saya kira itu, kita akhiri dulu kuliah kita hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup BA atau di forum-forum yang lain. Ya, Pak. Kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa si UCW ya. Iya, UCW-nya lupa. Yeah.